Selamat Hari Raya Paskah, Bapak Ibu Saudari. Amin. Apa kabar? Selamat pagi. Baik, baik. Selamat sehat kuat. Amin. Deklarasi Paskah 1 pasti digenapi. Amin, amin. Amin, Pak. Amin. Saudara, ada yang kurang di sini. Saya enggak lihat saudara kita pastor ya, leader kita yang biasanya hadir bersama kita. Nah. Ah, puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Menjadi rupanya saudara kita terkasih Pak Pendeta menjadi penopang yang luar biasa di balik layar, menjadi Yosua dan Caleb. Shalom. Selamat pasca. Pastor Chris David, maaf saya lagi melayani di Medan. Jadi semua didelegasikan. Wow, hebat, hebat, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan saya masuk, pas kosong nih, baru pulang soalnya. Luar biasa, hebat. Pulang pelayanan. Luar biasa, ini ibadah saya yang selanjutnya di Paskah. Mungkin juga Bapak Ibu Saudari ibadah yang selanjutnya dari ibadah Paskah. Terlebih Anda yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini saya terlalu yakin setiap ibadah Anda yang sudah mungkin beberapa kali yang di hari ini Anda hadiri, baik secara live streaming ataupun Anda di gedung ibadah gereja Anda masing-masing, dan tidak mengapa bahwa setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah penggenapan daripada Paskah di hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudari, di malam hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20, di mana Anda sudah mendapati sebuah brosur dari hamba Tuhan Pak Pendeta Benyamin Luki dengan sebuah tema Thomas. Mungkin saudara berpikir, Pak Christian, kenapa kok ini harinya di mana perayaan besar bagi orang percaya, di hari Paskah ini temanya, judulnya Thomas. Nah, Anda harus memahami bahwa hari-hari ini, tanpa bahkan kita sadari, sudah seringkali kita beribadah berganti-ganti tahun. Di Paskah ini, iman kekristenan seringkali mendapat sebuah gambaran seperti Thomas. Karena itu, ini kebenaran firman yang mengingatkan Anda, Paskah, di mana perayaan kemenangan, iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus benar-benar radikal dan militan. Iman itu benar-benar punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Bukan sekedar iman agamawi KTP kekristenan. Sebab itu firman ini mengingatkan Anda iman yang bagaimana dari hari berganti hari, di mana tahun berganti tahun, di hari Paskah ini pertumbuhan Anda secara iman berbuah, menghasilkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Lihat Saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, Saudara terkasih, Anda bisa lihat temanya di sini. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang ditulis Yesus menampakkan diri kepada Thomas dari ayat 24 sampai 29. Nah, ini ada beberapa pesan buat Anda dan saya untuk di mana iman roh Anda bangkit di hari-hari ini. Amin, Saudara. Nah, mari lihat Bapak Ibu Saudari di ayat yang ke-27, 28, dan 29. Anda bisa lihat ayat 27, 28, dan 29. Anda lihat, perhatikan firman ini. Yohanes pasal 20, ayat 27, 28, dan ayat yang ke-29. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Anda mendapatkannya, kita baca bersama ya. Di layar ini Anda sudah melihat dan memperhatikan tampilan daripada versi terjemahan baru. Lihat, okay, tampilan daripada Elto Sabda Alkitab di layar Anda. Ya, kita baca bersama, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Tuhanku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya sangat merasakan manifest hadirat Tuhan setiap merayakan Paskah. Kenapa? Karena saya mengingat tentang kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup saya. Tadi sebuah pujian dari seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Linda, mengangkat sebuah pujian yang luar biasa sekali. Ini pujian penyembahan waktu saya mengalami cinta mula-mula, saudara. Waktu saya mengalami cinta mula-mula, terjadi sebuah pergerakan anak muda di kota saya. Tuhan mempercayakan saya membangun sebuah komunitas orang muda. Dan terbilang di beberapa kabupaten, kota, bahkan pulau-pulau di daerah tempat Tuhan izinkan kami berkunjung, orang mudanya mengikuti Kristus dari penjahat-penjahat, dari orang-orang pendosa apapun tipenya. Bahkan mereka yang di waria-waria di jalan terima Yesus Tuhan Juru Selamat. Mereka para orang-orang penjual diri, wanita-wanita yang disebut murahan di jalanan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan bahkan mereka lainnya saat-saat ini sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan saya setiap kali masuk di hal yang disebut Paskah ini, roh saya begitu sangat semangat sekali dengan Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan Tuhan. Nah, malam hari ini, waktu ini, mungkin Anda di hari ini, di Minggu Paskah ini, di Minggu Kebangkitan ini, Anda sudah banyak dengar firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu, firman ini memberikan sebuah pesan yang dalam bagi Anda juga. Lihat ayat 27, Anda bisa lihat di Alkitab Anda secara manual ataupun di handphone Anda, di gadget Anda, di laptop Anda. Anda perhatikan, di situ Yesus berkata kepada seorang Thomas. Dia berkata dengan kata-kata yang sangat mengasihi Thomas. Ini Thomas sudah begitu lama, 3 tahun setengah, sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah pekerjaan yang luar biasa. Tapi seorang Thomas masih ragu. Karena itu Alkitab atau sejarah mencatat Thomas disebut adalah si peragu atau orang yang ragu, saudara. Dalam sejarah disebut Thomas adalah orang yang ragu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Nah, Yesus mengatakan kepada Thomas, mengajak dengan kasih, ayo Thomas, dekati diri Yesus. Nah, seperti itu ajakannya. Tusukkan tanganmu di tanganku dan di lambungku. Yesus mengajak dengan kasih, membuat sebuah keyakinan bahwa Thomas harus percaya dengan kuasa kebangkitan. Saudara, ini sebuah hal yang diaplikasikan dalam diri kekristenan yang ada di dunia ini. Disayangkan sekali, kekristenan kita tidak bertumbuh. Kita sudah mengalami begitu banyak keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi iman kekristenan kita tidak bertumbuh. Setiap hari lepas waktu, tahun lepas tahun, pergantian masa, bahkan mungkin ada waktu di mana akan ada hal-hal yang disebut cobaan akan terjadi lagi di dunia ini, masa-masa pandemik dan plusnya lagi, iman kita yang diuji apakah bertumbuh atau tidak. Lihat baik-baik firman Tuhan ini. Yesus mengajak Thomas dengan kasih. Ayo Thomas. Nah, sentuh, tusukkan jarimu di tangan Yesus dan di lambung Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekristenan mengikuti Kristus bukan soal keajaibannya, bukan soal mujizatnya, bukan soal kebutuhan dari hal yang kita cari-cari. Karena itu kekristenan yang demikian tidak bertumbuh. Sebab itu saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang ada di layar Zoom ini, yang ada live di YouTube, kekristenanmu bukanlah melihat sebuah tanda. Kekristenanmu, iman rohanimu, bukanlah melihat sebuah tanda keajaiban mujizat. Apa bedanya menjadi seperti seorang Farisi, Saduki, Raja Herodes? Dalam firman Tuhan berkata, mereka meminta tanda kepada Yesus. Kekristenan bukan sebuah permintaan tanda, tetapi konfirmasi firman. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini pelajaran Alkitab. Amin. Konfirmasi firman, bukan minta tanda-tanda seperti kata-kata orang Farisi, orang Saduki. Perlihatkan tanda kepada kami, Yesus.
bukan sama seperti seorang Raja Herodes waktu Yesus diperhadapkan dalam pengadilan di hadapan Herodes. Sangat kegirangan Herodes dapat kunjungan pengadilan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, perlihatkan sebuah tanda kepadaku, karena itu yang aku nanti-nantikan. Kalau kita menjadi Kristen hanya sebuah tanda, hanya sebuah keajaiban, hanya sebuah mujizat bahwa kita percaya Yesus, kita seperti orang Farisi dan Saduki. Kita seperti seorang Herodes. Percuma kekristenan kita nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Nggak bertumbuh. Bapak Benyamin Luki bisa menampilkan nanti ya firmannya. Saya katakan ya firmannya, lihat dulu di... Nah, Anda lihat baik-baik di sini, di dalam kitabnya Matius 16 ayat 1. Nah, ini orang Farisi Saduki minta tanda, saudaraku. Minta tanda, saudara. Nah, lihat Bapak Benyamin Luki bisa menampilkan Matius 16 ayat 1. Dan setelah itu bisa menampilkan. Nah. Oke. Nah, lihat baik-baik. Lihat apa yang dikatakan di sini. Orang Farisi Saduki, mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari apa? Surga kepada mereka. Kalau ayat-ayat selanjutnya Anda baca lagi, Anda akan memahami penuh. Yesus katakan orang-orang ini mau minta tanda. Pertanyaannya kepada mereka oleh Yesus, Yesus katakan gak mungkin lah, mereka ini cuma pengin tahu apa yang disebut keajaiban mujizat, tapi gak mau percaya dengan anak Allah. Gak mungkin lah dengan sebuah tanda mereka akan percaya dengan Yesus. Karena itu Yesus tidak memfarek mereka, tetapi Yesus Kristus Tuhan malah membuat satu ecehan kata-kata kepada mereka, saudara. Karena Yesus tahu sifat daripada orang Farisi Saduki ini. Mereka ini hanya ingin mencoba Yesus. Mereka ingin minta tanda. Yesus acuh dengan mereka, Bapak Ibu Saudari. Ini kekristenan apa kalau teraplikasi di akhir zaman ini? Percaya Yesus cuma karena minta tanda. Kalau enggak ada tanda, enggak percaya Yesus. Enggak bertumbuh rohani seperti ini. Ini Kristen KTP agamawi, bukan Kristen berbuah. Bukan Kristen yang militan, bukan Kristen yang radikal. Di hari-hari ini Yesus membutuhkan murid Kristus. Di hari-hari ini Yesus membutuhkan prajurit-prajurit Allah. Yang tidak melihat tanda, mereka pun berjalan. Yang berjalan hanya dengan iman bahwa Allah beserta mereka. Amin. Haleluya. Seperti itu. Nah, lanjut Anda lihat baik-baik di dalam kitab Lukas 23 ayat 8. Anda perhatikan baik-baik. Ini Raja Herodes minta tanda, saudara. Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 8. Oke. Pak Luki bisa bantu. Nah. Oke, Anda lihat di layar Anda akan ditampilkan. Nah, Raja Herodes kegirangan waktu dapat kunjungan daripada Yesus yang diadili, saudara. Nah, Anda lihat di sini firman Tuhan katakan demikian. Nah, saudara, dikatakan di sini ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Wow, haleluya. Dia girang melihat Yesus karena dia sudah begitu banyak dengar kabar tentang Yesus buat keajaiban mujizat. Dan dia pingin Herodes ini pingin melihat tanda itu langsung. Nah, lihat. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Yesus, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Orang-orang tidak percaya. Jadi, dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Setiap Anda, siapapun orang Kristen, orang percaya, yang dikatakan ikut Kristus tetapi meminta tanda terlebih dahulu, itu orang tidak percaya. Karena mengikut Kristus, Alkitab katakan gak butuh tanda asal engkau yakin kuasa keajaiban itu akan menyertai Anda. Amen. Amen. Firman. Jadi orang yang selalu minta tanda kepada Yesus Kristus Tuhan itu adalah orang yang gak punya iman. Kristen yang gak bertumbuh. Kalau Anda sering berdoa seperti ini, beri saya tanda Tuhan. Beri saya tanda Tuhan. Itu keliru doanya, saudara. Keliru, gak alkitabiah. Tetapi firman Tuhan berkata,
konfirmasi firman. Haleluya. Seperti Rasul Paulus dan para murid waktu akan diutus melayani Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka berdua berkumpul bersekutu bersama-sama, bahkan berpuasa, dan Roh Kudus memenuhi mereka, dan Roh Kudus Allah berbicara kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan dan kemana mereka harus pergi. Konfirmasi firman. Haleluya. Haleluya. Kata Alkitab, saya mendapat sebuah chatting. Di sini Gideon minta tanda. Kata Alkitab, Bapak Ibu Saudari, di dalam perjanjian lama tidak sama dengan versi perjanjian baru. Maaf. Versi perjanjian baru berbicara sikap iman, keyakinan. Saudara, versi perjanjian baru berbicara sikap iman, keyakinan. Karena Anda di dalam Yesus Kristus, Anda penuh Roh Kudus di akhir zaman ini, konfirmasinya adalah Roh Kudus yang akan menuntun Anda. Amin. Jadi pada zaman perjanjian lama, saya akan berbicara sedikit karena ada chatting yang masuk. Dalam perjanjian lama, Roh Allah itu berpindah-pindah. Ngertilah, pahamlah. Roh Allah itu berpindah-pindah. Nggak menetap kepada satu orang. Di mana Allah mengizinkan kepada siapa dia berkenan, dia ada di situ. Tetapi zaman ini, kalau Anda minta tanda, Anda nggak punya Roh Allah. Karena di zaman ini, zaman Roh Kudus, saudara. Zaman bukan minta tanda, tetapi iman, keyakinan. Haleluya. Ini zaman. Amen. Ini zaman Yesus Kristus. Yesus berkata kepada engkau, Bapak Ibu Saudari, ini zaman Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus. Zaman Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu dia menegur seorang Thomas. Sudah mengikuti Yesus dalam pelayanan, melihat begitu banyak perkara Yesus, tetapi Thomas tidak punya keyakinan. Karena itu yang tadi saya sebutkan, Thomas disebut si peragu. Bapak Ibu, saudara lihat, ada begitu banyak cerita tentang Thomas. Sebelum dari cerita Yohanes pasal 20 ini, ada cerita firman Tuhan yang lain. Yohanes pasal yang ke-11, di dalam cerita Lazarus dibangkitkan, ada sebuah pertanyaan daripada seorang Thomas, ajakan dari sebuah pertanyaan. Yesus berkata dalam cerita itu, di mana dia mendapat kabar orang yang dia kasihi, Lazarus, itu sakit, bahkan sampai mati. Dan ceritanya menyebutkan apa, Bapak Ibu Saudari? Kalau Anda lihat di ayat 16, seorang Thomas mengatakan apa sikapnya? Marilah kita pergi bersama-sama dia dan mati di sana, katanya. Padahal dari ayat sebelumnya Yesus membicarakan tentang iman. Tentang iman, saudara. Tentang iman, saudara. Tentang iman. Yesus berbicara tentang iman. Tentang di mana dia akan pergi kembali ke Betania untuk mengunjungi Maria dan Marta, di mana kakak mereka yang sudah mati, yang akan Yesus Kristus bangkitkan. Ini sebuah aplikasi gambaran tentang Yesus, di mana murid-muridnya dan orang Betania akan menyaksikan kebangkitan Lazarus itu, harus percaya dengan kuasa kebangkitan yang akan terjadi kepada Yesus. Haleluya. Ini sebuah aplikasi gambaran. Seperti itu yang akan terjadi, apa yang pernah saya sampaikan, sharingkan kepada kalian di meja perjamuan kasih. Itu sebuah gambaran, aplikasi. Tetapi murid-murid nggak nangkap, nggak percaya. Nah, malah seorang Thomas katakan, marilah kita pergi bersama-sama dengan dia, mati bersama-sama dengan dia. Nah, kalau Anda kembali di ayat yang ke-8, pengertian logika daripada seorang Thomas adalah rajaman dengan batu. Nah, pergi ke Betania, pas dirajam dengan batu sampai mati. Karena Yesus pernah dengan murid-murid di Betania, mereka hampir dirajam dengan batu. Gitu. Coba Anda lihat di ayat yang ke-8. Jadi pemikiran seorang Thomas adalah, kalau pergi ke Betania pasti kita mati. Ayo kita mati bersama dia. Karena di sana kita pasti dilempar dengan batu. Coba Pak Luki tampilkan ayat 8-nya. Pak Luki tampilkan ayat 8. Nah, bisa Yohanes pasal 11. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengajarkan tentang Anda iman di dalam kuasa kebangkitan. Lihat baik-baik.
Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Maukah engkau kembali ke sana? Ke tempatnya Lazarus. Dan sikap seorang Thomas katakan apa? Dalam pemikirannya adalah ayat 8. Wow, kita pergi ke sana, ke Betania, pasti kita dilempari, pasti mati di sana. Saudara, ini sikap orang yang sudah di dalam Kristus tetapi tidak mengerti firman. Tidak paham tentang apa yang Yesus katakan. Maksud daripada cerita ini agar membuat murid-muridnya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu dalam kebangkitan dan hidup. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Membuat murid-muridnya percaya bahwa dia itu adalah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Karena itu dia memberi sebuah gambaran tentang Lazarus yang akan dibangkitkan. Saudara, saya mau beritahu. Di akhir zaman ini, Roh Kudus ada dalam diri Anda. Kuasa itu paten. Manifest itu paten. Tidak berpindah-pindah, saudara. Anda tidak butuh tanda kalau Anda sudah di dalam Roh Kudus. Anda hanya melangkah dengan iman dan percaya. Mujizat itu sudah beserta Anda. Amin. Itu firman, Bapak Ibu. Itu firman. Seperti dari seorang hamba Tuhan, Ibu Hana tadi. Sakit perut. Itu enggak minta tanda. Minta informasi. Tuhan, beritahu saya ini. Keluhan saya. Ini sakit apa? Tuhan kasih informasi. Kalau kata tanda dengan informasi itu jauh benar, saudara. Kalau Anda ke dokter dan dokter katakan, ini tanda-tanda. Dengan tubuh fisik Anda yang lemah, dokter katakan ini tanda-tanda. Enggak. Dokter enggak akan katakan dengan tubuh fisik Anda yang lemah, lagi membutuhkan sebuah konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Anda, dan dokter mengatakan ini tanda-tanda. Tidak, saudara. Dokter akan mengatakan konfirmasi yang benar bahwa Anda sedang mengalami masalah fisik demikian. Nah, seperti itu. Haleluya. Amin. Nah, lihat, mari kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya dari cerita seorang Thomas. Tadi di dalam kitab Yohanes pasal 11. Nah, ada lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudari, ini lebih hebat lagi sebuah pertanyaan dari seorang Thomas. Anda tahu Yesus berkata tentang rumah Bapa di Yohanes 14. Pada waktu kuasa kebangkitan terjadi, Yesus akan kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi murid dan orang percaya. Dan Thomas bertanya begini, bagaimana kami akan tahu jalan ke sana? Saudara, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudaraku yang terkasih, iman di mana Anda di dalam Kristus, Anda percaya pada waktu terjadi sebuah tanda, ada mujizat dulu, itu iman yang salah. Kekristenan yang tidak bertumbuh, berbuah. Kekristenan yang tidak kuat, itu adalah iman yang mundur, iman yang stuck. Bapak Ibu, sewaktu Yesus katakan demikian, saudaraku yang terkasih, Thomas katakan apa? Kami tidak tahu jalannya ke sana. Bapak Ibu lihat, perhatikan firman-Nya. Yohanes pasal yang ke-14. Nah, okay? Kita baca firman-Nya. Yohanes pasal 14. Nah, firman Tuhan berkata begini. Ayat yang kelima, saudara. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Ayat lanjut. Kata Yesus kepadanya. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Ini menjadi sebuah pola pandang pikir dari seorang Thomas. Lihat, perhatikan poinnya. Poinnya tadi yang Pak Kris baca. Ayat yang ketujuh. Yesus katakan apa? Sekiranya Thomas, kamu mengenal aku, kamu pasti. Nah,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tangkap baik poinnya, saudaraku. Ini mulai Thomas mencerna bahasa-bahasa Yesus. Bagaimana kami akan tahu jalan ke sana? Yesus katakan kepada Thomas. Dan ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada Thomas. Mulai Thomas mencari pemahaman, pengertian. Kelihatannya rohani iman daripada seorang Thomas mulai bertumbuh. Saudara, mulai bertumbuh. Anda lihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Saya katakan di ayat 7 ini, Yohanes 14 ayat 7, seorang Thomas mulai berpikir, mulai menyadari, mulai memahami tentang kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Lihat baik-baik. Suatu dia mulai menangkap dan belajar untuk memahami apa yang Thomas katakan, saudara. Waktu dia sudah menusukkan jarinya di tangan Yesus dan jarinya di lambung Yesus, dan dia mulai mencerna tentang iman keyakinannya kepada Yesus. Bukan sebuah tanda, tetapi sebuah keyakinan. Keyakinan adalah bicara sebuah hubungan, sebuah keintiman, saudara. Seperti Yohanes 15 ayat 7 katakan, engkau di dalam dia, dia di dalam engkau. Sebuah keintiman, sebuah hubungan keyakinan. Saudara, sewaktu Thomas mulai mencernanya, mulai memahaminya, meyakininya, bahwa itu benar. Yesus, apa yang dikatakan ayat 28? Mari Anda baca bersama dengan saya. Thomas menjawab dia. Apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Luar biasa. Saya mencari cerita isi dari kata-kata ini di Alkitab, di setiap bahasa-bahasa firman. Adakah seorang murid Yesus yang berkata seperti seorang Thomas? Tidak ada. Di perjanjian lama hanya ada seorang pemazmur Daud, Raja Daud, yang mengatakan engkau Tuhanku dan Allahku. Dan terreferensi dalam perjanjian baru ini, ada begitu banyak kecohan-kecohan di luar sana, agama-agama seberang sana yang mencari tahu tentang ayat ini. Thomas menjawab bahwa keyakinan Anda dan saya bahwa benar Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kekuatan agama di luar sana bertanya tentang apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu Allah. Ini Thomas jawab, saudara. Thomas yes. Jawab. Amin. Thomas yes. Jawab bagi Anda dan bagi saya. Sadarlah, milikilah yes. Keyakinan yang benar. Amin. Thomas menjawab Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Haleluya. Haleluya. Thomas menjawab perdebatan-perdebatan konflik agama sampai hari ini. Thomas menjawabnya. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Keyakinan adalah hubungan keintiman, bukan melihat tanda. Amin. Haleluya. Melihat tanda, saudara. Kalau Anda ikut Yesus, Tuhan, beri saya tanda mujizat-Mu. Doa Anda harus dirubah. Aku percaya kuasa. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dengan pergumulan penderitaan apapun, jangan katakan Tuhan sakitku, Tuhan kantongku, Tuhan suamiku, Tuhan istriku. Berilah saya tanda, Tuhan. Enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Keyakinan Anda di dalam Kristus, kuasa Roh Kudus dalam diri Anda mengerjakan. Amin. Yes. Haleluya. Seperti itu. Kita ini seperti orang percaya, orang Kristen yang berjalan, yang tidak melihat tembok di depan, saudara. Yang tidak melihat penghalang di depan. Kata Tuhan terobos. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amen. Kata Tuhan haleluya. Yang setuju katakan amin. 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 Itu pandangan-pandangan iman rohani Anda. Kalau Anda sudah melihat masalah di depan, Anda akan ciut iman Anda. Anda akan menjadi ragu keyakinan Anda. Karena seringkali masalah membuat keraguan. Masalah membuat apa? Iman mundur. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudari,
keyakinan yang bagaimana Anda miliki di dalam Kristus? Apakah keyakinan yang membutuhkan tanda? Itu bukan Kristen, itu agama KTP. Bukan Kristen yang diurapi, itu agama KTP. Haleluya, Bapak Ibu. Itu seperti seorang Farisi dan Saduki, seperti seorang Herodes. Sifatnya, saudaraku, minta tanda. Haleluya, baru percaya Yesus. Tuhan pokoknya seperti ini. Kalau enggak ada seperti ini, enggak jadi seperti ini, enggak mau saya. Enggak mau melangkah saya. Haleluya. Haleluya. Enggak mau bertindak saya, Tuhan. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, kalau Anda sudah di dalam Kristus, apa yang jadi harapan pergumulan Anda? Jalan saja. Jalan saja. Jalan saja. Tuhan sudah beserta Anda. Pak Benyamin, Tuhan sudah beserta Anda. Saya diperlihatkan Tuhan. Tuhan akan membangun kembali reruntuhan-reruntuhan itu bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang akan Haleluya. Membuat engkau bangga di hadapan Tuhan. Amen. Tuhan akan membuat engkau memiliki lahan dan bangunan tersebut untuk engkau menampung. Karena hari-hari ini Amen. Pergumulanmu, kesesakan hatimu seperti itu. Amin. Amin. Yes. Ini yang Tuhan katakan bagi engkau. Haleluya. Saya dapat pesan Tuhan buat Anda, Pak Pendeta Benyamin. Seperti itu. Percayalah. Amin. Kau tidak harus kecewa, hamba Tuhan, Pak Pendeta Benyamin. Jangan mundur. Amin. Saya sedang diperlihatkan Tuhan di mana engkau ingin mengebaskan kakimu di tempat itu. Amen. Percaya ada konfirmasi Tuhan bagi engkau. Amin. Amin. Tuhan akan membuat engkau kuat di tempat itu. Amin. Engkau akan lihat perkara Tuhan. Engkau akan lihat. Amin. Amin. Makasih, Tuhan akan mengerjakan bagi engkau, saudara. Amen. Ini firman, saudara. Ini firman. Kita kembali lagi ke Yohanes pasal 20. Lihat baik-baik. Kita kembali lagi ke Yohanes pasal 20. Kita kembali lagi. Lihat Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-28. Jawaban bagi Anda dan saya. Wow, haleluya. Dan jawaban bagi setiap pedebat-pedebat di luar sana. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah. Luar biasa, puji Tuhan. Ayat 29. Mari. Ayat 29 Anda perhatikan baik-baik. Ayat 29. Perhatikan ayat 29. Kata Yesus kepadanya. Yesus katakan sesuatu kepada seorang Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan kata-kata yang luar biasa bagi Anda dan saya. Wow, haleluya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Benar tidak? Diteguhkan, dikonfirmasi tidak, saudara, firmannya? Haleluya, amin. Berbahagialah Anda dan saya yang tidak melihat, namun percaya. Kekristenan gak perlu tanda-tanda. Yang harus Anda lihat dulu, baru percaya Yesus. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 baris ke B, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Saudaraku yang terkasih yang ada di YouTube, yang ada di Zoom Live ini, berbahagialah Anda dengan sebuah iman Anda yang dikerjakan dengan tindakan-tindakan. Haleluya. Ada keajaiban, ada mujizat akan terjadi bagi Anda. Dengar baik, saudaraku. Engkau seorang ibu terkasih, dengar. Engkau seorang ibu terkasih. Kerjakan iman. Kerjakan iman. Tuhan katakan seperti ini. Ada hasil yang akan kau dapat. Ada sebuah hasil yang akan kau dapat. Ada sebuah hasil yang akan kau dapat. Dengar baik. Ibu terkasih, dengar baik. Tuhan memperlihatkan saya, menyatakan kepada saya tentang imanmu. Yang saat ini penuh dengan sebuah kegoncangan. Yang saat ini engkau penuh dengan sebuah peperangan-peperangan rohani. Tuhan katakan, jangan bergeser. Jangan bergeser sedikitpun. Karena Tuhan akan mengerjakan imanmu. Yakinilah, kalau engkau sudah membawa itu dengan doa dalam nama Yesus, jangan kau ragu, melangkah. Ada peperangan rohani di sana, tetapi engkau akan dapat hasil. Haleluya. Tuhan katakan kepada saya, dengar baik ibu terkasih. Saat ini di dalam hatimu penuh dengan sebuah pertanyaan, pertimbangan-pertimbangan. Dan Tuhan katakan melangkah.
kalau engkau sudah bawa doa itu di dalam nama Yesus, pergumulan itu, jangan bergeser imanmu. Percayalah, Tuhan akan membuktikan itu bagimu. Haleluya. Tuhan akan membuktikan itu bagimu. Haleluya. Percayalah ibu terkasih. Dengar, saya dapat pesan Tuhan seperti itu. Tuhan akan memberikan itu. Memberikan itu. Haleluya. Surat-surat yang diurusi. Tumpukan-tumpukan berkas-berkas yang ada. Saudara, dengar. Tangkap yang Tuhan nyatakan ini. Apa yang Anda sudah letak tangan dalam nama Yesus Kristus dengan urusan itu. Dan ada sebuah kebimbangan, keraguan yang mulai muncul di pikiran dan hatimu. Jangan bergeser, jangan bergeser saudara. Tetapkan hatimu dan pikiranmu. Karena engkau sudah meletakkan tangan kepada setiap surat-surat berkas-berkas itu. Engkau sudah bawa dalam doa dalam nama Yesus. Percaya, pintu-pintu Allah akan terbuka bagi engkau. Haleluya. Saya mau ajak Anda membangun iman, keyakinan Anda. Setiap apa yang Anda sudah lipat tangan dan doakan, apa yang sudah engkau angkat tangan dan doakan, itu akan terjadi bagimu. Jangan pernah bergeser imanmu. Jangan pernah menoleh ke kiri, ke kanan, atau melihat ke belakang. Apapun yang pernah engkau angkat tangan, apapun yang pernah engkau lipat tangan, engkau sudah bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu akan terjadi bagi doamu. Haleluya. Tuhan katakan demikian, saudara. Pertanyaannya adalah apa? Kok Anda sudah bawa dalam doa, tapi Anda katakan, oh bukan dari Tuhan. Karena enggak lihat tanda. Bodoh benar. Kristen yang bodoh. Haleluya, Kristen yang bodoh. Sudah letak tangan doa, sudah angkat tangan doa, sudah lipat tangan doa, dan Anda berkata, bukan dari Tuhan, enggak ada tanda. Itu Kristen bodoh namanya. Anda sudah bawa dalam doa, bahkan Anda sudah berpuasa, dan Anda katakan, enggak ada tanda, bukan dari Tuhan. Bodoh benar iman itu. Kristen. Ya, haleluya. Salah, keliru, saudara. Setiap orang yang sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan, melipat tangan dan menumpang tangan, dia bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi karena doamu sudah masuk di surga. Amin. Haleluya. Katakan amin. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu sudah naik ke surga. Kenapa engkau tarik lagi doamu? Karena Anda ingin minta tanda. Itu bodoh, saudara. Kristen bodoh. Kristen bodoh. Haleluya. Itu bodoh sekali. Orang sudah lipat tangan, berdoa, angkat tangan, doa puasa, memuji, menyembah, tumpang tangan dari apa yang dia imani, percaya. Tapi dia minta tanda. Nggak dapat tanda. Oh, bukan dari Tuhan. Mundur. Dia coba yang lain lagi. Angkat tangan, lipat tangan, berdoa, tumpang tangan, pujian, penyembahan, puasa. Nggak jadi. Minta tanda lagi. Nggak jadi. Bukan dari Tuhan. Seperti itu berulang-ulang kali. Ini Kristen apa namanya? Ini Kristen apa? Namanya sesuatu yang Anda sudah bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Itu pasti terjadi. Itu amen. Alkitab kok amen. Yang ngomong. Ada sih Anda baca di Alkitab, orang berdoa-doanya ditarik lagi. Ada sih Anda baca di Alkitab, ada sih orang yang berdoa, ada sih orang yang berdoa dari semua doa yang dia sudah yakini, dan dia katakan, wah gak ada tanda, gak jadi. Gak ada di Alkitab. Di Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya, mujizat itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Setiap orang yang berdoa itu mujizat pasti terjadi. Karena hubungan keyakinan dia dengan Yesus. Haleluya. Amin. Seorang pendarahan 12 tahun enggak minta tanda untuk dia sembuh. Yes. Amin. Amin. Dia percaya. Dia percaya bukan karena dia melihat, tapi hanya mendengar. Hanya mendengar. Dia percaya hanya mendengar. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Dia percaya karena hanya mendengar firman tentang kesaksian apa yang Yesus buat. Dan waktu Yesus datang di kotanya, dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Yes. Keyakinan. Dia yes. Gak minta tanda, Tuhan beri saya tanda supaya saya sembuh. Dan saya percaya, enggak. Enggak ada, saudara. Enggak ada. Jadi sebuah keyakinan, itu akan membuat doa-doamu dijawab Tuhan Yesus. Yang amin. Haleluya. Bukan sebuah tanda. Amin. Haleluya.
Amen. Orang demikian Amen. Adalah orang yang ragu, saudara. Kalau minta tanda, imannya nggak bertumbuh, saudara. Itu firman, saudara. Malam hari ini, kalau Anda sampai hari-hari ini masih menjadi Kristen yang demikian, bertobat, saudara. Bertobat. Bapak Ibu, ini malam kesempatan untuk bertobat dari iman yang keliru. Haleluya. Ini harus bertobat. Engkau sebagai pengusaha, Tuhan bicara seperti ini. Engkau dalam bisnismu, pekerjaanmu, investmu, dalam sebuah partner mitra yang berhubungan dengan engkau. Kalau engkau berjalan dalam sebuah pekerjaan dengan keraguan, tidak akan Anda temukan mujizat di situ. Tidak akan. Tuhan katakan seperti ini. Beberapa kali partner itu, mitra itu tidak berjalan dengan baik, terkoneksi. Tuhan nyatakan seperti itu, beritahu kepada saya untuk Anda. Kenapa? Bukan Tuhan enggak berkati Anda. Karena Anda ingin menjalin hubungan bisnis minta tanda. Haleluya. Kalau Anda berjalan dengan sebuah keyakinan, ingat, iman Anda, keyakinan Anda lah ada hal spiritual, roh. Roh. Roh, saudara. Dengar baik prajurit Kristus, murid Tuhan. Dengar baik. Keyakinan Anda lah sebuah spiritual, roh. Jadi orang-orang yang akan terkonekting, berhubungan dengan Anda, itu mereka memiliki sebuah roh, yang dimana spirit keyakinan Anda yang akan dimanifestasikan kepada mereka, dan spirit mereka akan terpengaruh dengan spirit Anda. Spirit keyakinan Anda akan mengubah spirit keraguannya menjadi percaya, Anda menjadi partnernya. Sehingga semua urusan itu akan terselesaikan. Lihat dan perhatikan, medan pertempuran Anda adalah roh. Jadi waktu Anda sedang ragu dengan apa yang Anda mau kerjakan, keraguan itu akan bekerja ke sana, ke apa yang Anda harapkan. Keraguan itu akan menjadi manifest ke sana, ke apa yang Anda harapkan. Terjadi kepada orang yang ingin Anda koneksikan dalam pekerjaan Anda, dalam bentuk apapun yang Anda mau lakukan. Spirit itu, roh itu, manifestasi itu akan terjadi ke sana. Saudara, kalau di dalam roh Tuhan, manusia roh Anda akan membaca situasi, kondisi, keadaan. Anda akan tahu partnermu ini akan benar atau tidak. Roh Tuhan dalam diri Anda akan bermanifestasi. Sehingga akan Anda bangun hubungan partner dengan dia. Ingat tadi, ini bukan pelajaran saya, tapi ini pelajaran Tuhan Yesus. Anda manusia roh. Roma pasal 8 katakan. Bukan manusia daging. Jadi waktu roh Anda hidup dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah harapan yang Anda sedang butuhkan, pergumulkan, spirit itu akan bekerja, terkoneksi kepada orang-orang tersebut. Sehingga rohnya yang penuh keraguan akan dijama dengan roh Allah di dalam dirimu, bekerja kepada orang tersebut. Seperti itu. Jadi kalau Anda sudah ragu dengan orangnya, roh di dalam diri Anda otomatis ragu. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Jadi kalau Anda sudah ragu dengan diri Anda untuk melakukan sebuah tindakan, otomatis spirit yang bekerja itu adalah manifest roh jahat. Bukan spirit Allah. Itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah, saudara. Itu terjadi kepada Thomas. Terjadi kepada Thomas, saudara. Spirit keraguan. Nggak yakin. Haleluya. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, Anda yang Tuhan nyatakan pada saya yang lagi butuh pasangan hidup. Anda sedang berpikir, laku enggak saya ini? Bisa enggak saya dengan umur sekian ini? Anda sudah meragukan usia Anda untuk dapat pasangan hidup, otomatis spirit keraguan itu akan menolak pasangan-pasangan yang mendekati Anda. Gagal, gagal. Gagal, saudara. Otomatis spirit itu yang Anda bangun dalam diri Anda, sebuah spirit keraguan, akan menolak orang-orang yang mendekati Anda, yang ingin dekat dengan Anda. Kegagalan terjadi. Tapi waktu Anda membangun sebuah spirit, roh Allah dalam diri Anda, keyakinan Anda bahwa di usia ini pasti saya kawin. Itu
Roh Allah bekerja kepada orang-orang yang di luar sana. Kejadian 2:18 terjadi. Tuhan tidak mau engkau sendirian hidupmu. Tuhan akan membawa orang-orang yang tepat, itu anak-anak Tuhan yang seimbang, yang diberkati menjadi pasangan hidupmu. Amin. Ini kualitas roh Anda di dalam firman. Apakah kualitas roh Anda dalam firman itu bertumbuh atau tidak? Kalau tidak bertumbuh, spirit keraguan itu dalam diri Anda akan menolak segala apa yang baik yang Tuhan izinkan dalam diri Anda. Seperti itu, saudara. Nah, haleluya. Seperti itu. Jadi coba, mari kita mempelajari sikap dari seorang Thomas yang diubahkan Tuhan. Dan ayat yang ke-29. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat tapi percaya. Inilah poinnya tentang iman. Di zaman ini, di zaman Roh Kudus ini, sepertinya Tuhan menutup mata fisik Anda dan hanya Tuhan membuka mata iman Anda untuk melihat perkara-perkara supranatural. Amin. Haleluya. Jadi kalau Anda berjalan dengan pandangan mata fisik Anda, tidak memakai mata roh Anda, akan gagal. Akan gagal. Iman tidak akan ada dalam diri Anda. Anda harus memiliki mata iman roh untuk melihat keberhasilan ke depan. Itulah iman. Haleluya. Amin. Ibrani 11 ayat pertama mengutip tentang itu, Bapak Ibu Saudari. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 29 ya. Yohanes pasal 20. Kita baca. Oke? Oke. Ya, lihat ayat 29 ayat terakhir ini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Engkau percaya." Kita baca bersama dengan suara yang kencang. 2, 3. Berbahagialah. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang setuju katakan. Amin. 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 Dengar rema yang Tuhan beri untuk Anda dan saya. Siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Anda dan saya. Yang percaya. Yang tidak melihat namun percaya. Namun percaya. Amin. Haleluya. Anda dan saya yang berbahagia. Yang tidak melihat namun percaya. Bukankah Anda hanya membaca Alkitab? Kata-kata yang mati ini tetapi punya kuasa yang hidup. Amin. Dengar baik rema yang Tuhan beri. Di ayat 29 baris kedua dia katakan berbahagia mereka yang tidak melihat tapi percaya. Yang berbahagia yang tidak melihat. Anda yang setiap hari hanya baca firman Tuhan yang tulisan bakunya mati ini, tapi iman Anda bertumbuh, hidup, Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan. Yang setuju katakan amin. Amen. Yang berbahagia siapa? Yang tidak melihat tapi percaya. Yang tidak melihat tapi percaya. Anda hanya firman yang mati, kata-katanya yang huruf baku. Dan firman katakan wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 3 katakan berbahagialah mereka yang apa? Baca, renung, dan hidup melakukannya. Melakukan firman. Karena nubuatan-nubuatan ini akan terjadi. Amin. Haleluya. Anda hanya lihat Alkitab, remanya dengar baik saudara. Anda hanya lihat Alkitab, baca kata-kata huruf mati ini, tetapi dia hidup di dalam roh Anda. Kata firmannya apa? Berbahagialah ia yang baca, mereka yang dengar, membuat ini, dan yang turuti tulisan ini. Jadi Anda yang cuma lihat tulisan mati ini, tapi roh Anda hidup, Anda yang dikatakan firman Tuhan yang berbahagia adalah yang tidak melihat, tapi percaya. Anda hanya lihat tulisan mati, huruf bakunya. Tetapi Anda orang yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Itu remanya Bapak Ibu. Itu remanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Berbahagialah Anda yang baca firman itu. Amin. Yang enggak lihat tapi percaya. Amin. Anda hanya lihat tulisan mati tapi Anda percaya dengan tulisan kata-kata ini. Berbahagialah Anda. Itu firman. Itu remanya, Saudara.
itu remanya. Bacalah firman Tuhan setiap hari, renungkan dan perkatakan. Walaupun Anda tidak melihat sebuah tanda, tapi Anda percaya itu akan terjadi. Anda disebut berbahagia. Amin. Itu firman Tuhan, saudara. Saya mempelajari sejarah tokoh seorang rasul ini, Thomas. Wow, haleluya. Semua orang Kristen tahu dia adalah si peragu dalam kelompok murid Kristus. Tapi siapa sangka seorang Thomas membuka wahyu yang luar biasa, rema yang Tuhan beri. Amin, haleluya. Hanya dialah salah satu rasul yang berkata tentang siapa Tuhan yang sampai hari ini diperdebatkan oleh agama-agama di luar sana yang mencari kepastian. Haleluya. Dan Thomas yang mengatakan ayat 28 ini, dia memberi solusi dalam pelayanan misionarinya. Dia memberi solusi dalam pelayanan misionarinya di ayat 28. Dia mengatakan kepada orang agama-agama di seberang sana, di ayat yang ke-28, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Allah. Dia pergi kemana pelayanannya? Dengar. Selepas dia penuh dengan Roh Kudus Allah, Yesus naik ke surga dan mendapatinya dia penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Thomas membawa ayat ini, ayat 28 ini, ke negara-negara yang belum tersentuh terjamah oleh Injil, yang sampai hari ini memperdebatkan siapa itu Yesus Tuhan. Thomas sudah mendahului para pendebat itu dan memberi solusi, memberi jawaban ke negara-negara yang belum terjangkau dengan Injil. Negara-negara ekstrim, negara-negara yang tidak kenal Yesus Tuhan Juru Selamat, yang menolak Tuhan. Thomas membawa ayat ini kepada mereka. Di mana dia melayani? Suriah. Di mana? Persia atau Iran. Di mana? India. Amin, amin. Haleluya. Di India ditombak dia. Dia dipanah sampai mati, dia martil di India. Suriah adalah negara Arab yang penuh dengan budaya agama seberang. Thomas membawa ayat 28 ini ke sana. Dan hari ini bukti daripada pelayanan Thomas, Suriah. 10% orang Kristen dari populasi jiwanya. Haleluya. 10% orang Kristen dari populasi jiwa yang ada di Suriah. Artinya apa? Sudah begitu banyak orang Kristen terima Yesus di Suriah, negara yang tidak kenal tentang Yesus Tuhan Juru Selamat, yang menolak Yesus Tuhan. Hasil pelayanan daripada seorang Thomas. Dari jumlah jiwa yang ada, 75 juta sekian, 10%-nya adalah orang Kristen. Hasil pelayanan Thomas yang ada hasilnya sekarang. Amin, haleluya. Iran atau Persia, saudara. Saudara, luar biasa. Hari-hari ini setiap bulan 3.000 orang baptis terima Yesus Kristus di Iran. Luar biasa. Hari-hari ini terjadi di Iran. 3.000 orang setiap bulan. Hampir 3.000 orang setiap bulan. Amin, amin. Dan sekarang di Iran Persia, amin, jumlah orang Kristen ada 1 juta orang Kristen. Hasil dari seorang Thomas dalam pelayanan. Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Dan di India, Anda tahu negara India ini. Anda tahu benar negara India. Haleluya. India adalah populasi jiwa terbanyak kedua di dunia. Pertama Tiongkok, Cina. Miliaran jumlah penduduk. Anda tahu, hari-hari ini orang India terima Yesus. Sekarang orang India yang terima Yesus di tahun 2020 ini jumlahnya 30 juta jiwa. Amin. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. 30 juta jiwa. Yes. Yang ada di India orang Kristen sekarang, dari jumlah populasi miliaran orang, 30 juta jiwa jadi Kristen. Dan hari-hari ini sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di India. Amin, amin. Tuhan mengubah si peragu, si Thomas, membawa ayat 28 ini, berbicara di tanah-tanah Arab. Siapa itu Yesus?
Dia adalah Tuhan dan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Terjadi lonjakan kekristenan di tanah-tanah Arab. Puji Tuhan. Itu luar biasa. Wow. Haleluya. Saya melihat video-video kegerakan rohani di tanah-tanah Arab, di India. Luar biasa. Luar biasa pergerakannya. Dimulai dari seorang Thomas, si peragu itu. Saya tantang iman Anda untuk Indonesia menerima Yesus Tuhan Juru Selamat penuh kemuliaan. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi percaya akan dia. Lutut-lutut bertekuk telut, lidah mulut mengaku Yesus Tuhan adalah Raja. Memuliakan Allah. Haleluya. Yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Firman, saudara. Kalau si peragu Tuhan mengubah hidupnya menjadi orang yang yakin dengan Allah, pergerakan yang hebat terjadi. Saya percaya malam hari ini Anda diubah oleh Tuhan. Menjadi Kristen yang tidak melihat sebuah tanda baru percaya, tetapi berjalan dengan kehubungan intiman dengan Tuhan. Dan pergerakan Allah akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Amin. Suamimu, istrimu, anakmu akan dipulihkan. Jangan ragu dengan suamimu gak bertobat. Jangan ragu dengan istrimu gak bertobat. Jangan ragu dengan anak-anakmu gak bertobat. Jangan ragu dengan orang tuamu gak bertobat. Tanggalkan keraguan. Yakini setiap doa yang kau bawa itu memulihkan mereka. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Percaya, percaya. Haleluya. Itu firman Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan karena saya percaya Yesus. Pertanyaannya bagi Anda, Anda hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan, ikut kelas pelayanan, ada keraguan atau keyakinan? Haleluya. Orang yang sudah banyak belajar tidak ada keraguan. Haleluya. Orang yang sudah banyak hidup dengan Tuhan tidak ada keraguan. Amin. Bagaimana Anda mau hidup tidak ragu? Ada satu solusinya. Ada satu solusinya. Percaya dan Anda mau lakukan? Apa kata Yesus? Setiap murid mau ikut Kristus harus pikul apa? Salib. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan pikul salib. Pikul salib. Pikul salib. Amin. Karena dengan pikul salib tidak akan ada keraguan tapi keyakinan. Amin. Ini kunci daripada kekristenan. Yesus beri kuncinya. Matius 11 ayat 29. Pikul kuk, pikul salib. Maksudnya apa? Karena dengan salib Anda punya hubungan terus dengan Allah, connecting dengan Tuhan. Kalau Anda sudah tidak punya salib, nggak ada hubungan. Anda merasa sudah nyaman, sudah nikmat. Anda merasa tidak perlu lagi dengan doa, dengan pujian penyembahan. Salib membawa Anda dekat dengan Tuhan, hubungan selalu ada dengan Tuhan. Haleluya, amin. Itulah kabar baiknya. Jadi kalau Anda ingin tetap memiliki keyakinan, salib adalah jawaban satu-satunya. Haleluya, amin. Salib adalah jawaban satu-satunya. Karena itu Yesus katakan apa? Setiap mereka yang mengikuti aku yang tidak memikul salibnya, tidak layak untuk menjadi muridku. Benar tidak? Salib adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau amen, tidak ada salib, amen. Anda tidak terhubung dengan Tuhan. Amin. Karena salib adalah hubungan vertikal. Haleluya, amin. Dan hubungan sesama adalah hubungan horizontal. Itulah gambaran salib. Anda butuh salib setiap hari supaya ada terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama dari pergumulan Anda. Haleluya, amin. Seperti itu. Jadi salib kunci untuk Anda melihat kemenangan. Karena itulah yang Yesus alami di Bukit Joljota, saudara. Salib kunci Anda diselamatkan dan saya. Salib kunci Allah membawa Anda dan saya kepada Bapa. Salib kunci keberhasilan Anda. Salib kunci kesuksesan Anda. Salib bukan hanya dipajang menjadi kalung, di leher, di lengan, bahkan ada yang pakai di kaki. Atau bahkan lebih parah, ada yang jadi tato salibnya. Salib bukan jadi sebuah gambaran Kristen KTP. Tetapi salib adalah kunci tanda Anda milik Kristus. Yang setuju katakan amin. Yes. Salib adalah sebuah tanda
Amin. Amin. Yang menebus Anda dan hubungan Anda dengan Yesus. Salib kunci dari semuanya. Salib kunci dari semuanya. Kalau Anda katakan haleluya. Haleluya. Terlalu berat pergumulan ini, Tuhan. Ada yang berdoa seringkali, Tuhan, angkatlah. 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 Atau seringkali dia dapat teman sharing seperti hamba-hamba Tuhan yang diurapi hebat, dia katakan seperti ini, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, tolong dong saya titip salib saya. Salib gak bisa dititip. Haleluya. Ada yang ngomong seperti, titip doa ya Pak, titip doa ya Bu. Salib gak bisa dititip, saudara. Tapi Anda membutuhkan connecting spirit dengan anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saling menopang. Pergumulan itu saling menopang. Nggak bisa dititip. Salib nggak bisa dititip. Tapi salib butuh ditopang. Benar terjadi. Siapa yang topang salib Yesus waktu naik ke Bukit Golgota? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang topang salib Yesus waktu naik ke Bukit Golgota? Siapa dari Tuhan? Yusuf dari Arimatea. Bukan Yusuf dari Arimatea. Yusuf orang Kirene. Yusuf dari Arimatea punya kubur, Bu. Simon orang Kirene. Simon orang Kirene. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ini butuh ditopang. Tidak bisa dititip. Dapat door prize ya, Bu. Salib tidak bisa dititip, saudara. Kalau Simon orang Kirene yang disalibkan, Anda dan saya tidak diselamatkan. Haleluya. Kalau Simon orang Kirene itu yang disalibkan, waktu dia ambil salib Yesus, Anda dan saya tidak selamat. Tapi salib hanya butuh ditopang. Pergumulan Anda hanya butuh ditopang. Waktu Yesus sudah enggak mampu untuk memikul salib itu, prajurit Roma katakan kepada Simon dari Kirene itu, hey, marilah engkau kemari. Pikulah salib ini sampai ke Golgota. Dipikulah salib itu, ditopang artinya. Pergumulan hanya butuh ditopang, tidak butuh dititip-titip. Amen. Anda butuh bertobat kalau Anda katakan, tolong titip doa. Kalau Anda masih titip, haleluya. Tobat, saudara. Itu orang cuma mau senang saja. Tidak mau menderita, tidak mau pikul salib. Haleluya. Sudah dititip lagi doanya, setelah dijawab, dia lupa pendetanya. Haleluya. Dia lupa soal memberi kepada pendetanya. Sudah dititip bertahun-tahun dan dijawab, dia lupa pendeta Benyamin. Haleluya. Haleluya. Udah bergumul bertahun-tahun buat salibnya, dia minta dititip dan dapat jawaban, dia tinggal enak menikmati, lupa lagi pendetanya. Haleluya. Ini orang perlu bertobat. Anda yang masih titip-titip salib, pergumulan, yang gak bergumul, gak masuk dalam penderitaan Kristus, pikul salib, malam hari ini Anda yang ada di Zoom, Anda yang ada di YouTube, bertobat. Karena tidak akan terjadi mujizat seperti itu. Haleluya. Tidak akan terjadi pertumbuhan rohani seperti itu. Haleluya. Tidak akan ada kebangunan di dalam pelayanan. Haleluya. Malam hari ini Anda dapat poinnya. Amin. Anda dapat poinnya. Amin. Amin. Ini firman jadi berkat bagi Anda. Firman dengan tema Thomas mengkoreksi Anda dan saya. Yes. Amin. Kita harus memiliki keyakinan yang benar di dalam Kristus soal kematiannya dan soal kebangkitannya. Haleluya. Tuhan memberkati, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, Anda masih tetap antusias di dalam pekerjaannya Tuhan. Bapak Ibu, saya harap Anda memahami tentang arti daripada firman yang saya sampaikan. Apa maksud daripada tiga firman tersebut, pasal yang ke-27 89. Saya waktu sedang mendengarkan Anda bersyafaat, saudara terkasih, menopang perkataan-perkataan spirit daripada Ibu Pendeta terkasih yang ada, Tuhan menyatakan seperti ini. Dengar baik Bapak Ibu Saudari,
Tuhan nyatakan seperti ini. Ini bahasa untuk mengkonfirmasi Anda di dalam iman Anda. Tuhan katakan, yang meminta tanda adalah orang yang baru mengenal, mengalami Yesus. Yang melakukan tanda adalah orang yang di dalam kuasa Yesus. Amin. Amin. Katakan, pergilah, tanda ini menyertai Anda. Saya beritahu kepada Anda, yang baru mengenal Yesus Kristus, itu yang meminta tanda. Yesus datang 2000 tahun lalu, 3 tahun setengah dia melayani di bumi, Bapak Ibu terkasih, dengan tanda, supaya orang menjadi percaya. Ini adalah orang yang baru mengenal dia. Anda dan saya bukan orang yang baru mengenal dia. Amin. Anda berjalan dengan iman. Amin. Tanda itu akan menyertai Anda. Apa maksud daripada tanda itu akan menyertai Anda? Kuasa, kata firman. Amin. Amin. Kuasa. Saya diberitahu Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu Saudari terkasih. Suatu saya sedang mengikuti doa syafaat tadi dari seorang hamba Tuhan tersebut. Ibu terkasih hamba Tuhan, Ibu Pendeta, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan engkau para penopang-penopang bagi engkau. Tuhan akan mengutus penopang-penopang bagi engkau. Saya nggak kenal Anda, tapi Roh Kudus memberitahukan saya kepada engkau. Tuhan akan mengutus para penopang-penopang kepada Anda. Dan benar Anda butuh ditopang. Tuhan memperlihatkan saya sangat jelas. Saya diperlihatkan Tuhan, orang-orang ini datang menopang Anda. Baik dengan segi sukarela hati mereka, dalam hal memberi kepada Anda, dalam hal mensupport doa kepada Anda. Dan saya melihat sebuah bangunan di mana Anda bersama dengan orang-orang yang menopang Anda. Karena itulah yang menjadi juga pergumulan saudaraku, Ibu terkasih, Ibu Pendeta. Dan konfirmasi Tuhan ini bagi Anda. Anda tidak sendiri, Tuhan akan utus para penopang. Dan waktu Tuhan memberikan Anda para penopang-penopang ini, pergerakan Tuhan dalam panggilan Anda akan diperluas. Akan diperluas. Tuhan katakan demikian. Tuhan katakan demikian. Saya sedang melihat Anda melangkah dengan sebuah terobosan dengan orang-orang tersebut. Saya sedang melihat di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang siap. Orang-orang yang siap. Orang-orang yang terlatih. Baik dalam soal berkorban memberi, baik dalam soal doa dan berpuasa. Orang yang terlatih. Dan Tuhan sedang siapkan itu bagi pekerjaan Tuhan akan engkau. Tuhan katakan demikian. Saya sedang diperhatikan Tuhan, lumbung bagi engkau, saudaraku, Ibu Pendeta. Lumbung bagi engkau. Amen. Ada lumbung yang sedang disiapkan. Tuhan tahu kerendahan hatimu. Tuhan tahu sikap dari kemurahan hatimu. Dari apa yang tidak ada dalam dirimu. Engkau memberanikan diri bahkan memberikan kekurangan itu kepada orang lain. Tuhan beritahu. Sebenarnya itu untuk kebutuhanmu. Tetapi Roh Tuhan dalam dirimu mengajarkan engkau untuk melakukan dengan tindakan iman. Hidupmu engkau beri buat Tuhan. Engkau merasa bahwa dunia tidak berarti dalam dirimu. Karena itu setiap dari apa yang menjadi kekuranganmu, engkau tidak pernah mau sibuk perhatikan itu. Engkau terlalu yakin bahwa Tuhan menyediakan. Beberapa kali dalam dirimu didapati Tuhan seperti itu. Engkau tidak mampu tetapi engkau memberi. Dan Tuhan katakan, upamu besar, saudaraku. Tuhan katakan seperti itu. Lumbungmu akan disediakan. Lumbungmu itu akan penuh, kata firman. Terjadi bagi engkau, saudaraku, Ibu Pendeta Iris, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Roh Tuhan memenuhi engkau di malam hari ini. Sesuatu yang luar biasa terjadi bagi engkau. Tangkap apa yang Tuhan katakan ini. Apa yang pernah engkau tabur, itulah apa yang akan engkau tuai.
terjadi bagimu di dalam nama Yesus. Hurabataka shikiyaralabalabadidi inna rabayaralabas. Apa yang kau tabur kata Roh Kudus Tuhan akan kau tuai inna rabas shikiyaralabalabalabadidi. Hurabataka shikapapapapayaralabas. Terima lumbung-lumbung itu penuh bagimu. Engkau sedang mengharapkan benar, engkau sedang membutuhkan benar, engkau sedang membutuhkan para penopang-penopang itu. Dan ini terjadi bagimu di dalam nama Yesus. Inarabas shikiyaralabalabas. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada urusan yang akan terselesaikan. Tidak lama lagi kata Tuhan. Tidak lama lagi. Tuhan memperlihatkan saya urusan itu, saudaraku. Tidak lama lagi urusan itu akan mencapai sebuah kata-kata yang akan membuat engkau bahagia. Kabar yang baik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat gambaran orang muda. Saya melihat gambaran orang muda di sampingmu. Apakah itu adalah orang yang saat ini engkau sedang support? Atau orang yang saat ini sedang engkau harap butuhkan untuk mendapat sebuah kebaikan Tuhan untuk dia? Tuhan katakan, jangan menyerah dengan doamu akan dia. Itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Itu akan terjadi, saudara. Baginya doamu itu akan dijawab. Terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu dengar. Saya sedang melihat anggur di tanganmu. Anggur adalah bahasa lambang Alkitab. Haleluya. Urabataka sikapapa inarabasika. Saya sedang melihat anggur. Inarabayaramataka sikapapa. Tuhan katakan engkau pembawa damai. Jamah setiap orang dengan damai Allah oleh kedua tanganmu. Pengurapan itu akan turun atas mereka. Alkitab berkata kepada engkau, berbahagialah engkau orang yang cinta damai. Orang yang cinta damai adalah anak-anak Allah. Akan terjadi bagimu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan akan memakai mulutmu untuk membawa damai bagi banyak orang. Untuk menyelesaikan seteru-seteru. Tuhan akan memberi hikmat di mulutmu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan orang. Setiap perseteruan itu akan terselesaikan. Saya lihat anggur. Itu lambang daripada damai dan sejahtera sukacita yang engkau bawa. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanda ini baginya dalam pekerjaan Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Storymu pada masa lalu, Tuhan sudah pulihkan kata Tuhan. Dalam fisikmu itu sudah terselesaikan. Engkau punya story itu. Pergumulan itu membawa engkau dalam tingkat iman. Keajaiban. Haleluya. Tuhan mengerjakan bagi engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku memberkatinya. Rohmu memenuhi dia setiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibu Tuhan akan melakukan pekerjaannya yang hebat bagi engkau. Tuhan menyatakan seperti itu kepada saya. Saya melihat seseorang muda. Saya nggak tahu seseorang muda ini yang engkau doakan, yang engkau harapkan. Apakah engkau bisa mengkonfirmasi itu, Ibu? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Ada beberapa keluarga, Pak. Keluarga muda itu yang mau bercerai gitu ya. Karena ekonomi gitu tuh ada beberapa keluarga, ada 7 keluarga, Pak. Dan itu anaknya sempat putus sekolah, Pak. Dan saat ini memang kami sedang ngurusin mereka gitu ya. Bahkan saya korbankan anak saya kuliahnya ditunda gitu. Jadi uang buat bayar kuliah saya pakai untuk mendanai anaknya mereka supaya mereka tetap bisa langsung sekolah gitu. Karena itu kan masa depan mereka mau dibawa kemana. Selain itu mereka kan background-nya dari Kedar, Pak. Jadi untuk membawa supaya menjadi terang buat mereka,
tapi sebelumnya supaya orang tua itu juga jangan bercerai gitu. Nah. Kita coba mendamaikan mereka, terus saya juga menuntun mereka untuk saya ajarkan menjahit supaya mereka itu bisa ada keterampilan untuk cari nafkah. Itu saya sedang lakukan seperti itu, Pak. Jadi memang saya nggak pernah mikirin, ah anakku harus percaya ini aja. Konfirmasi ya, Bu Elis ya, Bu Pendeta Elis, konfirmasi. Tuhan katakan, amen, amen, haleluya. Korban dari apa yang engkau harus korbankan, dari apa yang tidak ada, bahkan kau berusaha untuk mengorbankan semuanya, dan itu konfirmasi Tuhan benar, dan Tuhan katakan engkau membawa banyak damai bagi orang lain, engkau akan menyelesaikan banyak perseteruan, dan itu benar konfirmasinya, dan kerjakan amen, amen. Itu, apa yang Ibu konfirmasi balik kepada Pak Chris, itu benar apa yang Tuhan nyatakan, dan Tuhan perhatikan saya, lumbung Ibu penuh, dalam nama penuh, luar biasa. Amen, amen, haleluya. Nanti penuh, haleluya. Tuhan perhatikan saya seperti itu. Dan selamat banyak Bu, karena saya sedang melihat tangan Ibu dipegang oleh Tuhan. Tuhan beserta dengan Ibu, haleluya, amen. Tuhan amen, haleluya. Terima kasih Pastor, amen. Doanya. Terima kasih. Konfirmasinya sesuai dengan firman Tuhan, Ibu pembawa damai. Haleluya, karena Ibu disebut anak-anak Allah. Itu firman Tuhan. Ibu menyelesaikan seteru orang-orang yang mau bercerai. Wow, luar biasa. Tuhan berkati ya. Luar biasa konfirmasinya. Dan saudaraku yang terkasih, ada banyak konfirmasi Tuhan bagi Anda juga. Saya mendapat banyak perkataan Tuhan di pendengaran saya, bahkan di penglihatan saya. Saya mau beritahu Bapak, Ibu, saudara terkasih, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kalau saya akan berbicara banyak hal di malam hari ini, takutnya nanti Pak Benyamin akan melock suara saya, karena kita akan banyak waktu sampai di tengah malam. Haleluya. Saya hanya memberi pesan buat Anda apa yang saya dapat dari Tuhan, yang saya dengar banyak tentang Anda dan apa yang saya lihat tentang Anda. Dengar tangkap baik, saudaraku. Dengar tangkap baik. Saya melihat ada begitu banyak di antara Anda yang saat-saat ini peperangan rohani sedang terjadi bagi iman Anda. Dan Tuhan katakan, peperangan rohani yang di dalam keluarga Anda, jangan menyerah, Anda akan menang. Peperangan rohani yang sedang ada di dalam pelayanan Anda, jangan menyerah, Anda akan menang. Amin. Dalam pekerjaan bisnis usaha Anda, jangan menyerah, Anda akan menang. Amin. Buah singkapan rangkuman hal seperti ini didetailkan semuanya untuk Anda menangkap dengan baik. Amen. Saya merangkum mendetailkan semuanya apa yang Tuhan sampaikan, pesan ini apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat, agar Anda memahami dengan keadaan soal waktu yang ada, tapi Anda menangkap dengan iman, jangan menyerah, karena semua peperangan rohani itu Anda akan menang. Amin. Amin. Anda akan menang. Anda akan, yes. Anda akan menang. Yes. Haleluya. Mujizat-mujizat sedang terjadi bagi iman Anda. Saya sedang merasakan ada yang sakit di dadanya, saya sedang merasakan ada yang sakit di perutnya, saya sedang merasakan ada yang sakit di lengannya, di bawah lengan, bahkan di dekat daerah ketiaknya. Saya sedang merasakan di mana pundak Anda seperti tertusuk-tusuk. Saya sedang merasakan di mana baru-baru ini Anda mengalami sebuah frustasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Tuhan membuat saya merasakan apa yang Anda alami, dan saya mau beritahu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan perut Anda, menyembuhkan dan pundak bagian belakang Anda, bahkan kepala Anda dan lengan Anda itu akan disembuhkan. Dan saya sangat merasakan saat ini di mana Anda orang yang sampai saat ini merasakan fisik itu berulang-ulang kali menjadi lemah. Saya mau beritahu jangan menyerah, fisik yang seringkali Anda berulang-ulang kali menjadi lemah, mujizat Tuhan terjadi dalam dirimu, engkau tidak akan mati di usia yang saat ini, Tuhan akan membuktikan kuasa bagi imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Itu akan terjadi, saudara. Saya sedang melihat bagian pinggang, bahkan sampai bagian kaki yang saat ini tidak enak, yang dimana sedang merasakan keluhan. Tuhan akan buat mujizat bagian pinggang dan bahkan bagian kaki Anda. Dan saya sedang melihat beberapa jenis obat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kau konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuhmu. Percayalah, hati yang gembira adalah manjur bagi Anda. Yes. Seberapa banyak Anda mengkonsumsi obat-obatan tanpa hati yang penuh sukacita, yes, kesembuhan, obat tidak akan membawa pemulihan. Hati yang gembira, silakan Anda tetap mengalami sebuah meditasi di dalam hal yang disebut medis, Anda mengikuti terapinya dengan obat-obatan, tetapi milikilah hati yang gembira.
mujizat terjadi. Haleluya, amin. Miliki hati yang gembira. Tuhan sedang membuat saya merasakan kondisi tubuh Anda. Tuhan sedang membuat saya merasakan kondisi anak Anda juga. Anak Anda saat ini di dalam pergumulan, saudara, bisakah aktifkan satu speaker saja ya. Anda bisa mengaktifkan satu speaker saja dan saya akan doakan secara langsung semuanya. Saya sedang merasakan ada anak yang Anda sedang pergumulkan dalam kondisinya. Dalam kondisinya. Tuhan akan menyatakan perkara kuasa bagi anakmu itu yang di dalam kondisinya saat ini. Nah, saya nggak tahu apakah anak ini sudah berumah tangga atau belum berumah tangga, tapi dia butuh sebuah jamahan lawatan Tuhan. Dengan kondisi saat ini dia sedang merasa plin-plan dengan statusnya. Tuhan akan berperkara bagi dia. Anda tetap menasehati dia. Kalau dia di mana, Anda dekati selalu, baik Anda hubungi selalu, akan terjadi jamahan Tuhan dalam hidupnya. Kalau ada anak yang tersebut di dalam kondisi demikian, Anda mari aktifkan satu speaker saja. Atau Anda yang merasa Anda adalah anak itu, Anda sedang mengalami kondisi yang plin-plan. Nah, Anda sedang mengalami kondisi yang plin-plan. Oke, ini ada masuk chatting juga. Oke, kita akan mendoakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau Anda ada mengalami hal demikian, atau anak Anda, atau Anda yang tadi saya katakan, sebagaimana diri Anda status anak dari orang tua yang mempergumulkan Anda, Anda percaya saja. Haleluya. Saya sedang melihat sebuah bentuk pekerjaan yang sedang diolah, sedang ditekuni, tetapi langkah-langkah itu kelihatannya tidak ada pembuktian sangat jelas. Itulah yang mengakibatkan sebuah hal yang dikatakan plin-plan. Nah, kalau Anda orangnya, Anda bisa aktifkan speakernya, saya akan doakan. Atau yang saat ini sedang live ya di YouTube. Kalau Anda orang tersebut yang sedang memperhatikan ibadah malam hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Anda orang mudanya atau Anda yang memiliki anak tersebut, di mana Anda tahu kondisi anak itu, aku berdoa Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan berkuasa atas hidupnya, doamu akan dijawab akan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, ada di sini sudah masuk di chatting juga tentang anak tersebut. Percayalah saudaraku, Tuhan akan berperkara. Amin, haleluya. Walaupun Anda tidak mengaktifkan speakernya, Tuhan akan buat perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya terbatas dengan waktu yang ada, tapi saya memberitahu sekali lagi, peperangan rohani, Anda akan menang. Amin, haleluya. Ada banyak yang saya dengar, ada banyak yang saya dengar. Tapi saya rindu Anda bangkit, roh Anda terlebih kerinduan Tuhan. Iman percaya dari apa yang Anda tidak lihat, mujizat kuasa Allah terjadi. Amin. Amin. Kuasa Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anda percaya saudaraku? Anda percaya? Atau Pak Benyamin Luki masih memberikan saya waktu 5-10 menit? Lanjut, ya, Pak. Silakan, Pak. Bisa. Silakan. Iya, silakan, Pak. 5-10 menit ya. 5-10 menit. Oke, saya akan berbicara apa yang saya dapat dari Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya bangga dengan Tuhan yang menyampaikan pesan ini buat Anda, dan saya terlalu yakin Anda akan tangkap dan mengerjakannya. Amin. Haleluya. Amen. Saudara, tangkap baik. Sebuah operasional yang akan Anda ganti. Nah, saya nggak tahu operasional apa di dalam aktivitas Anda. Anda ingin mengganti sebuah operasional itu dalam aktivitas pekerjaan Anda. Apakah itu berbentuk benda barang atau angkutan? Dan Tuhan akan memberkati yang lebih terbaik operasional itu di dalam pekerjaan tersebut. Kalau Anda orang tersebut, mari aktifkan speaker Anda. Anda punya kerinduan untuk mengganti sebuah operasional, tetapi Anda sedang membutuhkan beberapa keuangan atau dana. Tuhan akan memberkati engkau. Percayakah Anda di tahun ini operasional itu akan berubah, operasional itu akan menjadi lebih baik, lebih bagus, akan benar-benar baru, bukan sekedar ada perbaikan tetapi baru, Bapak Ibu Saudari. Tuhan memperlihatkan saya sebuah operasional. Nah, operasional adalah bentuk hal yang disebut pekerjaan. Nah, kalau Anda memiliki sebuah operasional yang disebut mungkin kendaraan roda 2, roda 4, alat-alat barang benda yang dipakai dalam bisnis usaha, dan Anda melihat ini sudah seperti kadaluarsa, ini seperti kelihatannya sudah tidak bisa dirawat lagi, harus diganti dengan baru. Tuhan katakan tahun ini kalau Anda percaya itu akan terjadi bagi Anda.
Amin. Tuhan akan memberkati Anda dengan operasional yang baru. Nah, kalau Anda orangnya connect dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa aktifkan speakernya. Saya doakan Anda. Ada operasional baru yang akan Anda dapat. Nah, ada sebuah operasional baru yang akan Anda dapat. Sebuah operasional baru akan Anda dapat. Oke. Ya, ada yang aktif speaker. Oh, Ibu. Ibu Elis lagi masuk. Silakan, Bu. Iya Pak, saya pengen buka aktifkan lagi Pak usaha untuk bikin pakaian jadi Pak. Baru merintis lagi Pak, karena waktu baru merintis yang, lagi untuk barang-barang iya, lagi Bu. Iya, karena kan kemarin kan mesinnya terjual semua. Gitu. Waktu mau COVID itu buat penginjilan itu kan jual mesin semua. Ya, jadi ini baru personal. Mungkin bukan hanya Ibu Pendeta Elis, tapi ada beberapa yang lain. Tuhan perhatikan saya bahwa Anda akan mendapati operasional-operasional baru dalam bentuk apa yang Anda aktivitaskan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus di tahun ini, Ibu Pendeta Elis akan mendapati operasional baru di dalam setiap apa yang dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan memberkatimu di dalam nama Yesus. Ini terjadi saudaraku, di dalam nama Tuhan Kristus, operasional baru di dalam bentuk engkau menopang atau melakukan pekerjaan Tuhan bagi banyak orang lain yang butuh dicamah Tuhan. Ini akan terjadi bagimu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ada yang lain bisa Anda aktifkan speaker Anda? Ini masih berbicara tentang operasional tersebut. Saya ingin satu-satunya supaya Anda mengalaminya. Anda bisa silakan aktifkan. Ada hal-hal saya, yang... Oke, silakan. Silakan. Ini Ibu yang tampil ini siapa? Dan suaranya siapa? Priscilla Jessica, Pak. Oh, Ibu Priscilla, silakan, Ibu Priscilla. Ya. Saya pengen tahun ini tuh saya bisa buka usaha satu lagi, Pak. Memang ya, kerinduan saya tahun 2021, Tuhan bikin saya showroom satu lagi. Oke. Wow. Ibu punya kerinduan dapat operasional bisnis baru lagi. Yes. Ya. Ditambah, ini ditambah ya, ditambah. Ya. Jadi yang lain dalam maintenance, Bu ya, dalam perawatan. Yes. Haleluya. Dan Tuhan akan memberkati Ibu Priscilla. Amin. Tuhan akan memberkati Ibu Priscilla. Haleluya. Mari Ibu angkat tanganmu. Terima yang Tuhan nyatakan ini. Ini bukan sesuatu yang baru bagi engkau dalam bentuk usaha. Engkau terpanggil di dalam bisnis dan engkau terpanggil di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau seorang hamba Tuhan yang terpanggil demikian, engkau akan melihat terobosan-terobosan pencapaianmu di tahun ini. Amin. Bukan hanya soal untuk tahun besok, tetapi tahun ini kata Tuhan. Yes. Amin. Saya sedang diperhatikan Tuhan beberapa kendaraan atau beberapa bentuk usaha yang engkau miliki. Yes. Haleluya. Engkau akan melihat hasil di tahun ini. Amin. Ada pencapaian. Amin. Ini masa krisis ekonomi, masa pandemi, tetapi Tuhan mengangkat anak-anak Tuhan. Amin. Ini akan terjadi bagi engkau. Yes, amin. Haleluya. Ada harga yang engkau akan dapat nanti. Yes. Ada pencapaian rupiah bagi engkau. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku berdoa terjadi bagi Ibu Priscilla di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan akan membuka tingkat berkatnya tercurah atas engkau dalam bisnis. Amin. Amin. Terima kasih. Sebab Tuhan mengetahui isi hatimu. Yes. Hidup untuk melayani, maka itu akan terjadi bagimu. Amen. Dalam nama Yesus. Hidup untuk melayani, maka itu akan terjadi bagimu. Di dalam keluargamu masih dalam pergumulan. Di mana orang-orang yang engkau rindukan untuk dijamah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, doamu itu akan dijawab Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan orang-orang tersebut. Amen. Tetap percaya. Haleluya. Tuhan akan membuat imanmu makin luar biasa. Ada satu yang Tuhan katakan dan perlihatkan kepada saya untuk engkau, Ibu Priscilla. Tuhan katakan seperti ini. Miliki iman kesatuan di dalam keluargamu. Amin. Perangi setiap penghalang-penghalang yang membuat engkau satu dengan mereka di dalam bentuk spirit, dalam bentuk iman, dalam bentuk doa. Karena Tuhan menginginkan itu. Persatuan. Yes. Maka Allah akan bermanifestasi bagi engkau, keluargamu, dan setiap pekerjaan. Tuhan sedang memperlihatkan saya, ada beberapa dari mereka belum memiliki kesatuan di dalam iman bersama engkau. Tuhan ingin kau pergumulkan mereka.
Dan waktu mereka masuk di dalam golongan bersama iman di dalam Kristus, engkau akan lihat terobosan-terobosan ini akan terjadi. Haleluya. Saya sedang diperhatikan Tuhan, bahkan ada kerabatmu profesinya bisnis, haleluya, yang sedang membutuhkan topangan. Profesi dari keluargamu itu, kerabatmu itu, Tuhan akan izinkan engkau untuk sharing dengan dia, dan Allah akan jamah dia. Allah akan jamah dia. Dia akan mendapati keajaiban Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, aku berdoa bagi imanmu, Ibu Priscilla. Engkau kuat penuh Roh Kudus, dan engkau melihat keajaiban Tuhan akan terjadi dalam bisnismu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Kudus apa yang kau perlihatkan bagi hamba buat dia, buat ibu terkasih ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan katakan bayar janji imanmu. Bayar nasarmu, saudaraku. Apa yang seringkali engkau sampaikan kepada Tuhan untuk tindakan-tindakan imanmu, bayar, lakukan. Karena ada banyak pekerjaan yang akan dia berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Lunasi janji iman, Bu. Lunasi janji iman. Amin. Tuhan menyatakan kepada saya, Ibu Priscilla, lunasi janji iman, dan Ibu akan lihat bagaimana perkara Tuhan bagi pencapaian bisnis Ibu. Saya diperhatikan Tuhan tadi, ada keluarga Ibu, kerabat Ibu, pebisnis juga. Iya, betul, Pastor. Benar ya, seperti itu? Iya, semuanya bisnis, ya. Dan Tuhan katakan, Ibu harus jadi kesaksian bagi mereka. Yes, yes. Harus jadi kesaksian bagi mereka. Karena beda bisnis Ibu yang di dalam Tuhan dengan bisnis mereka. Nah, Tuhan ingin Ibu jadi kesaksian, karena mereka akan lihat luar biasa pertolongan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Haleluya. Seperti itu. Seperti itu. Saya melihat ada kerabat Ibu, keluarga Ibu, atau siapapun dia, saya melihat bagian tubuh bawahnya tidak normal. Saya nggak tahu apakah orang tersebut Ibu kenal atau tidak. Bagian tubuhnya tidak bagus, tidak baik. Bagian tubuh bawahnya. Apakah dia berjalan pincang? Apakah dia berjalan tidak normal? Apakah dia memiliki diagnosa secara medis? Pernah dioperasi bagian-bagian tubuh bawahnya atau bagian perutnya? Saya diperhatikan Tuhan, dia tidak normal. Nah, apa Ibu tahu keluarga, kerabat, atau yang Ibu kenal? Mungkin adik saya kali ya, Pak. Adik saya pernah operasi lutut tahun kemarin. Oh, baru-baru ya? Belum lama ya? Belum lama ini. Bagian bawah, tubuh bawah? Iya, dia ada itu lututnya, dia punya lutut itu sakit, dia dioperasi di lutut. Iya, saya lihat bagian tubuh yang tidak normal dari keluarga Ibu. Ya. Ibu, saya mau beritahu saudaraku, Tuhan akan pakai Anda untuk menjadi kesaksian bagi mereka. Amin. Amin. Yes. Tuhan sedang menantang Ibu Priscilla, dengar baik, apa yang Ibu Priscilla lakukan untuk menjadi kesaksian bagi mereka, Ibu Priscilla akan lihat kesuksesan pencapaian bisnis berkat Tuhan. Amin. Yes. Yohanes 15:16 katakan, waktu Ibu menghasilkan buah, Tuhan akan memberkati Ibu. Amin. 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 Saya tidak nubuatkan ini, tapi saya sampaikan pernyataan Tuhan. Yes. Tidak jauh lepas daripada tahun bulan ke depan yang sangat mudah bulannya, Ibu akan lihat sebuah pencapaian. Amin. Tahun ke depan yang sangat mudah bulannya, Ibu akan lihat sebuah pencapaian. Yes. Tuhan memberkati Ibu Priscilla. Yes. Makasih, Pastor. Yes. Hasilkan kesaksian bagi mereka, yes, dan berkat Allah akan menyertai Ibu. Tuhan memberkati. Yes. Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Pastor. Tuhan pulihkan adik terkasih yang punya masalah di bagian tubuh bawah yang tidak normal, yaitu operasi di bagian lututnya. Tuhan sembuhkan dia dengan kesaksian Ibu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Terima kasih, Pastor. Amin. Terima kasih, Ibu Priscilla. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Pastor. Ya. Shalom. Shalom. Ya, saya Naning, saya mau konfirmasi. Ya, Ibu Naning. Ya, Pastor sempat katakan ada seorang ibu yang dia minum banyak obat dan dia terapi beberapa kali ke dokter, dia pundaknya, tangannya itu ada
nyeri. Jadi tadi ya, katakan seperti itu. Ya. Emang bukan saya, tapi tadi saya sedang mendampingi teman, tapi sudah seperti saudara karena dia seorang single parent. Memang hatinya penuh kepahitan, kemarahan, putus asa. Sudah saya sendiri sampai nggak bisa ngomong ya. Saya bilang saya juga nggak mendoakan dia. Saya cuma baca firman, kembali sama Tuhan. Saya cuma begitu aja. Ya. Karena sekarang ini yang bisa ngobatin kamu itu ya dirimu sendiri itu, kembali sama Tuhan. Saya bilang seperti itu. Nah itu terjadi. Artinya apa yang Pastor katakan tadi, memang ada orangnya. Oke, Ibu. Tadi sempat mengikuti firman Tuhan yang... Oh, dia sempat ikut juga ya, puji Tuhan. Iya, karena saya dalam perjalanan itu, HP lowbat, jadi saya sempat off, ini sampai rumah kembali. Saya ingin doakan Ibu Naning ya, saya ingin doakan Ibu Naning. Baik, terima kasih. Saya mau beri konfirmasi buat Ibu Naning sebelum saya mendoakan Ibu untuk sahabat keluarga Ibu itu ya, seperti keluarga. Saya mau beri konfirmasi buat Ibu ya. Ibu memang orang yang terpanggil. Orang yang terpanggil. Dan Ibu sudah benar berada di dalam pelayanan MDSB ini untuk melatih diri Ibu di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau beritahu kepada Ibu terkasih, Ibu Naning dengar baik. Ya. Saya mendapat pesan Tuhan buat Ibu seperti ini. Dengar ya, tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik. Pekerjaan yang Ibu akan kerjakan ini bukan pekerjaan biasa. Ada banyak tantangan akan terjadi. Yang tadi saya sebutkan peperangan-peperangan rohani. Bahkan sampai hari ini, Ibu sedang berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Ibu merasakan spiritnya. Iya. Dan Tuhan mau beritahu satu hal kepada Ibu terkasih. Saya sedang diperhatikan Tuhan, Ibu ini seperti di sebuah gelembung. Nah, seperti di sebuah gelembung. Tuhan memperhatikan saya seperti itu. Ibu ini ditutup bungkus dengan kuasa Allah. Sehingga tidak ada tangan daripada si jahat ataupun orang jahat menjamah Ibu. Haleluya. Amin. Ibu sering berhadapan dengan orang-orang demikian. Bahkan engkau pernah merasa nyawamu terancam dengan peperangan-peperangan rohani itu. Saya sedang melihat kerabat yang tidak terlalu dekat dengan Anda. Tidak terlalu dekat dengan Anda. Ini keluarga, saudaraku, Ibu Naning. Dia sempat mengecoh dengan kata-kata kepada engkau. Nah, apakah engkau mengingat tentang momen tersebut? Orang ini seperti jaga jarak dengan engkau. Dia tidak suka. Apakah itu keluarga engkau atau keluarga daripada pasanganmu? Sepertinya ada batas. Dan dia tidak respon dengan engkau. Ada kutuk-kutuk yang keluar dan Tuhan berkata, kasihilah mereka. Tuhan sedang memperlihatkan saya, di dalam diri Anda adalah pelayanan jiwa-jiwa yang tertawan daripada roh jahat. Amin. 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 Roh jahat menawan jiwa-jiwa itu. Dan engkau akan melepaskan mereka dari ikatan. Engkau akan menangkan mereka daripada perapian-perapian. Amin. Engkau akan merebut mereka, kata Tuhan. Amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Engkau akan menang dari setiap peperangan. Amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau akan menang dari setiap peperangan. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Ibu Nani? Iya. Tuhan akan melengkapi engkau lebih lagi dari hari-hari ini. Amin. Tuhan akan pakai engkau untuk merebut orang-orang ini dari hidup mereka yang sudah terancam binasa. Amin. Tuhan akan pakai engkau seperti itu. Amin. Engkau mempergumulkan orang tuamu dan orang tuamu itu dimenangkan di dalam Kristus. Iya, betul, Pastor. Tuhan perlihatkan saya. Dia sudah terancam dengan kematian api kekal, tetapi engkau merebut dia dari kemenangan. Amin. 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 Tuhan perlihatkan saya jelas seperti itu. Terima kasih. Haleluya. Apakah konfirmasinya seperti itu, Ibu Naning? Ya, saya konfirmasi, Pastor. Saya
Pagi ini baru selesai puasa Esther dan pergumulan saya adalah keluarga besar saya, orang tua saya. Selalu saya sebut karena mereka masih muslim, saya mantan muslim. Iya. Saudara yang pastor maksud adalah dia adik kandung saya. Iya. Karena Februari bulan kemarin itu saya pulang kampung, saya sedang meluruskan satu kebenaran, adik saya itu seperti marah gitu, dia menolak. Jadi orang itu nggak usah disiplin-disiplin amat. Dia bilang itu dia marah. Nah, baru beberapa hari kemarin saya, sebenarnya dia dekat sekali sama saya. Saya sayang sama dia, dia juga sayang sama saya. Tapi waktu saya mengingatkan soal kebenaran, mereka kan masih muslim, jadi saya hubungin aja kemarin nggak diangkat HP-nya gitu. Jadi kayak mau jaga jarak dengan saya. Tapi saya kasih dia. Saya sampai, kenapa saya mau lakukan puasa seperti Esther lakukan. Nah, saya sedang bergumul untuk keluarga besar, untuk banyak hal gitu yang sedang saya hadapi. Karena itu tadi Tuhan memberitahu kau masuk di dalam peperangan rohani dan kau ditutupi dengan sebuah gelembung, ditutup bungkus dengan darah Yesus, karena peperanganmu itu memenangkan jiwa yang ada di perapian. Tuhan katakan seperti itu dan Ibu Nanin mengkonfirmasi ini, meneguhkan, benar, puji Tuhan. Rebut jiwa-jiwa ini dari perapian kekal, kata Tuhan. Menangkan orang tua untuk kekasih. Tuhan sedang memperlihatkan itu kepada saya, bahwa Anda sedang mempergumulkan orang tua Anda dari perapian. Anda akan dapat kabar baik. Amin. Anda akan dapat kabar baik. Amin. Anda akan dapat kabar baik, memenangkan jiwa-jiwa ini. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan Allah memperlengkapi Ibu Nani. Dan saya melihat luar biasa. Dan satu yang saya dapat lagi dari Tuhan. Haleluya. Percaya, itu akan menjadi milik Ibu Nani. Amin. 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 Itu akan jadi milik Ibu Nani. Saya sedang diperlihatkan haknya Ibu Nani, milik Ibu Nani. Itu milik ibu, bukan siapa-siapa. Jadi Tuhan sudah beri itu. Siapapun yang mengganggu-gugat, Tuhan akan membuat mereka terpencar-pencar, kata firman Allah. Membuat mereka tidak konsen, kata firman Allah. Membuat mereka akan mundur dari itu. Karena Tuhan akan menetapkan engkau untuk memiliki itu. Mempunyai itu. Hakmu, milikmu, kata Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu, saya sedang diperlihatkan Tuhan fasilitas itu. Percaya? Amin. Engkau akan dapat itu. Amin. Amin. Bisa Pak Kris dapat konfirmasi lagi? Haleluya. Ibu Nani, apa yang harus menjadi milik ibu yang seperti diusik, diganggu, baik dari dalam atau dari luar, yang seharusnya milik ibu? Saya punya tanah, ditanamin kira-kira 300 pohon jati ya. Ya. Adik-adik saya ini memang agak, dibilang agak nakal gitu ya. Ya. Terus kemarin saya pulang itu memang saya butuh duit. Nah, orang tua saya sudah bantu untuk menjualkan beberapa untuk biaya pendidikan. Tapi saya itu seperti kayak dikelabuin gitu. Saya bilang saya butuh uang segini. Iya, tapi nggak. Jadi banyak tipu muslihat lah gitu. Gitu nah, ya. Terus disuruh transfer duit, yang satu lagi disuruh transfer duit ke saya. Duitnya nyampe cuman seperempat. Terus, loh, duitnya mana? Kata, sudah beli itu buat beliin motor bapak, katanya. Kan katanya suruh beli motor. Iya, beli motor, tapi bukan duit yang ini, saya bilang gitu. Jual lagi, saya bilang gitu. Jadi, jual lagi, iya. Duit yang buat saya juga dipakai, gitu. Jadi, sempat saya sih nggak menyimpan kepahitan sama rata. Tapi, saya, puji Tuhan, hati saya itu lapang, lega gitu. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan beri ke saya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil.
Nah, itu yang prinsip makanya saya nggak ada sakit hati, nggak ada kepahitan. Saya tetap hubungin mereka kembali. Saya, nah orang tua saya ini memang ketika pendeta tanya gitu, dari tiga anak bapak mana yang paling bapak sukai? Ya ini cuma satu ini yang perempuan, yang dua laki-laki itu saya nggak suka kelakuannya. Nah yeah. Itu jadi uang yang dipakai adik saya itu terpaksa orang tua saya yang ganti. Jadi saya juga agak kesal. Iya ya. Ibu, hak milik ibu akan dikembalikan Tuhan. Amin. Amin. Hati. Amin. Tuhan perlihatkan, nyatakan kepada saya bahwa lahan hak milik ibu itu, fasilitas ibu itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan akan berkati. Amen. Percaya Ibu Nani? Amin. 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 Jadi konfirmasinya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Dan ibu terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ibu ya. Terima kasih apa yang ibu sudah sampaikan. Angkat tangan ibu. Saya berkati ibu. Tuhan, aku memberkati dia di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi hak milik dia. Siapapun yang macam-macam, baik keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa dalam surga melakukan perkara hebat bagi mereka. Jamah mereka, lawat mereka. Sehingga mereka memiliki Tuhan Yesus Kristus. Takut akan kuasa Allah. Melalui Ibu Naning di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih apa yang kau nyatakan. Kuasamu akan bekerja sempurna dalam imannya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Pastor. Tuhan berkati Ibu Naning. Selamat berjuang. Peperangan-peperangan rohanimu pasti menang. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Halo. Pak Dwi. Ya. Iya ya. Oh, ada Saudara Juli, tadi ada Pak Dwi. Ya. Udah. Ya, udah. Enggak apa-apa. Silakan. Enggak, saya mau cuman mau konfirmasi aja. Ya, silakan. Dari tahun lalu saya kayak dengar emang Tuhan suruh ke eksman, tapi masalahnya kan ibu suami katanya terlalu capek, udah banyak kerjaan. Ya. Saya juga dengar apa namanya akan dapat tender-tender. Cuma saya kan nggak ngerti maksudnya tendernya itu melalui orang yang dapat tender dan jadi suami saya atau saya harus masukin itu maksudnya tender ke mana gitu. Iya. Nah, saudaraku Ibu Juli kan udah dengar firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Sebuah keyakinan, sebuah iman. Kekristenan kita bukan melihat sebuah tanda, tetapi langkah iman kita. Percaya bahwa apa yang Anda kerjakan, bahkan pasanganmu, karena itu ini butuh doa sepakat. Saya diberitakan Tuhan, Anda tidak pernah sepakat. Anda tidak pernah sepakat. Anda ini orang yang berbeda otak, dan yang satunya temperamen, dan Anda juga temperamen. Jadi agak sulit ya. Sulit benar. Apa seperti itu, Bu, yang Tuhan nyatakan benar? Orang bilang sih, saya yang temperamen, dia slow. Sulit juga. Jadi, butuh sepakat. Butuh sepakat. Gitu. Setiap orang punya sifat atau karakter masing-masing, pasti. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, bukankah firman Allah berkata, kita adalah satu. Amin. Punya selalu tindakan yang satu, pemikiran hati yang satu, sehingga menghadirkan hadirat Tuhan, manifestasi Tuhan di situ, dan membuahkan hasil dari doa harapan kita. Amin. Kita butuh kesepakatan. Coba ajak orang yang Anda kasihi, cintai, katakan, ayo kita doa sepakat. Karena saya lihat ada jarak dalam hal kesepakatan, sepertinya enggak dapat moodnya. Seperti itu. Jadi butuh untuk kesepakatan. Kalau Anda ingin melihat mujizat tahun ini, cuma satu yang Tuhan katakan, harus sepakat Ibu Juli, harus sepakat, ya, harus sepakat. Dianya bingung, Andanya bingung. Anda ingin cari solusi, dia ingin cari solusi, nggak ketemu. Jadi Tuhan katakan harus sepakat, harus sepakat. Saya dapat pesan Tuhan menyebutkan sepakat, gitu. Nah, Tuhan sudah beberapa kali menolong Anda. Dan Tuhan ingin bahwa Anda mengalami itu lebih lagi, gitu. Mau saya sebutkan hal yang Anda akan dapat
asal Anda tangkap dengan iman, Ibu Juli. Amin. Tujuh, haleluya. Percaya? Percaya tidak? Percaya. Kalau Anda percaya, nah gimana lah sebagai istri? Nah, Alkitab katakan menjadi seorang yang bijaksana. Oke. Nah, menjadi seorang bijaksana untuk bisa mendapati hati seorang pasangan. Amin. Sehingga di situ ada kesepakatan dan mujizat akan terjadi. Maunya bulan kapan di tahun ini untuk mengalami tendernya? Bisa saya tanya? Coba jawab. Mau bulan berapa? Iya, mau Ibu Julin bulan berapa? Coba jawab saya. Coba jawab. Jawab jangan dengan ragu. Dengan yakin. Coba jawab saya, jawab saja. Jawab dengan yakin bahwa bulan kapan tahun ini akan dapat. Coba jawab. 6. Bulan 6. Bulan 6. Iya. Mari angkat tangan Ibu. Bulan 6 ya. Bulan 6, kalau Anda percaya bulan 6, maka dengan iman Anda itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Saya berdoa apa yang kau harapkan di waktu Anda sudah sepakat dengan pasanganmu, bulan 6 akan menjadi bulan berkat bagi Anda, terbuka pintu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa apa yang Tuhan nyatakan ini terjadi. Saya sedang melihat iman itu dikerjakan dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat tunggakan. Kalau Anda percaya tunggakan itu akan selesai, Tuhan akan mengganti berkat lebih lagi di dalam nama Yesus. Dan saya sedang melihat sebuah kekacauan dalam pekerjaan. Saya sedang melihat ada spirit yang tidak baik yang mengacau pekerjaan Anda, pekerjaan keluarga Anda. Imani di dalam nama Yesus, mari bangkit imanmu. Kita berdoa bersama sepakat, kalahkan tipu muslihat iblis yang menutupi, yang menyelubungi setiap pemberian Allah kepada engkau. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, kami sepakat setiap roh yang menyelubungi, yang menutupi berkat-berkat Allah untuk mereka capai kesuksesan, ditolak, digagalkan, dibatalkan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa terbuka, tersingkap, haleluya, kelimpahan Allah bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau Anda yakini malam hari ini akan terjadi. Ibu dengar. Beberapa kali gagal. Beberapa kali. Seperti sudah mengikuti prosedur tetapi tidak terjadi apa-apa. Tuhan perhatikan saya seperti itu. Dan saya diperhatikan Tuhan spirit-spirit yang mengganggu pekerjaan Anda. Dan Tuhan katakan karena itu butuh sepakat sehingga spirit yang mengganggu dalam pekerjaan Anda itu terlepas di dalam nama Yesus Kristus. Dan dengan bulan yang Anda tentukan, bulan yang ke-6, haleluya, haleluya, akan ada berkat Tuhan bagi Anda. Amin. Percaya saudara, percaya, tunggakan akan diberkati Tuhan, terselesaikan. Amin, haleluya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Doa sepakat itu akan terjadi berkat Tuhan bagi Anda. Oke? Nah, ada yang sudah dilepas, ada yang sudah dilepas karena Anda butuh biaya. Dan Tuhan katakan, Anda akan dapat lebih dari apa yang Anda korbankan, Anda lepas, dan Tuhan akan memberkati Anda dengan berkat-berkat baru dengan prosedur yang sesuai dengan iman Anda. Amin. Haleluya. Bisa tahu konfirmasi apa yang belum lama ini dilepas karena Anda berpikir khawatir dengan pekerjaan yang ada? Saya agak bingung, tunggakan nggak ada, Pak. Ya, maksud saya dalam hal tunggakan itu, Ibu. Ibu, koneksinya Ibu itu tertunggak dengan orang-orang tersebut, terbatalkan. Gitu. Ibu, bisa saya dapat satu konfirmasi apa yang Ibu lepas belum lama ini? Jual rumah kan? Nah, itu yang saya dapat dari Tuhan, saya lihat benar Ibu lepas hal itu. Dan hal-hal yang disebut tunggakan itu yang terkoneksi itu menjadi sebuah gagalan atau seperti hal yang sangat menyakitkan bagi warga. Nah, hal yang menyakitkan itu adalah sebuah yang merasa tidak
sesuai. Kok demikian? Saya mau beritahu, hari ini Anda bangkit, Anda bangun, karena Tuhan memperlihatkan saya pencapaian itu Anda akan dapat, apa yang pernah Anda lepas akan tergantikan lebih, Tuhan akan memberkati. Amen, amen. Haleluya. Benar Bu, Ibu melepaskan rumah ya, belum lama ini ya? Iya, cuman diblame sama keluarga. Iya, iya. Not right time, katanya mereka bilang. Okay. Karena kan papa saya baru meninggal tahun lalu. Iya, iya, iya. Iya, oke. Okay. Ibu tangkap ya apa yang Ibu imani, bulan 6. Dan Ibu harus percaya bahwa di bulan itu iman Ibu bekerja, mulai dari iman ini, doa sepakat dengan pasangan Ibu, dan lihat hasilnya, ada mujizat akan terjadi. Amin. Ibu akan bersaksi di layar MDSB nanti. Haleluya. Percaya Bu, semangat, semangat, semangat. Jangan menyerah, semangat. Amin, amin. Jangan menyerah, semangat. Bagi anak Tuhan, buat Tuhan, segala sesuatunya akan terjadi mujizat. Amin. Haleluya, semangat Bu. Amin. Tuhan memberkati Ibu Julia. Terima kasih informasinya. Tetap semangat dan jadilah istri yang bijaksana, mencari bagaimana pendekatan dengan suami untuk bisa sepakat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati Ibu. Tuhan buat Bapak ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke. Okay. Pak Luki silakan, ada hal apa Pak Luki? Iya. Saya dapat kabar dari Pak Luki. Tanya dulu Pak. Oke. Okay. Iya. Tahan memang dulu. Ada jadi saya dapat kabar dari dua Pak Luki. Iya. Ya, silakan. Bapak Ibu, kita dalam merayakan Paskah ini memang ada satu pagi ya. Dan kita akan ada door prize bagi yang ikut lewat Zoom meeting maupun channel YouTube. Silakan Bapak Ibu yang mungkin yang ada di YouTube, silakan mendaftar ya kepada Ibu Hana. Dan kita satu lagi untuk Dwi ya. Dan setelah itu Pak, kita akan masuk dalam doa berkat ya Pak, untuk mengakhiri ibadah Paskah kita pada malam hari ini. Ya. Besok ada puasa. Susanta. Besok ada puasa. Ya, besok setiap Senin ya kita ibadah puasa jam 12 ada ibadah. Dan silakan Bapak Pastor doakan untuk Dwi Susanto ya, bagi Susanto. Ya. Ya. Iya, iya, iya. Silakan. Nah, saudaraku Pak Dwi, silakan. Tadi udah di chatting lagi sakit katanya. Ya. Ya, lagi apa? Ini Pastor doain Dwi lagi sakit perut nih. Pasti lagi enggak enak. Buang-buang air, buang apa? Kalau mau buang air besar kayaknya berdarah gitu. Oh, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, siap, siap. Saya akan doakan ya. Saudaraku ya, Pak Dwi ya, Pak Dwi. Imani, percaya. Yeah. Mari Pak Dwi, letak tangan di perut ya. Nah, letak tangan di perut Pak Dwi ya. Tangan Pak Dwi diletakkan tangan. Udah. Oke, saya doakan ya. Bapak, aku berdoa bagi saudaraku ini. Dia mengalami kelemahan tubuh fisik di bagian perut. Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkata, oleh kuasa bilur-Mu dia disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan. Saya sedang melihat bagian perut Anda. Amin. Anda itu sedang seperti sobek, seperti tergaris. Saya sedang melihat itu dan engkau sangat merasakan nyeri itu. Dan saya sedang melihat bagaimana nyeri itu bukan hanya di perut, yang seringkali dia naik ke ulu hati Anda. Dan bahkan di bagian pinggang Anda itu sering terasa. Saya sedang melihat di bagian isi perut Anda. Tuhan memperlihatkan saya dan Anda berdoa setiap hari oles minyak doa di dalam nama Yesus. Firman Allah berkata dengan iman Anda berdoa, mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan kondisi Anda akan pulih cepat, saudaraku. Tidak akan lama. Amin. 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 Bulannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Amin. Sangat cepat akan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan. Tuhan perintahkan tubuh di dalammu itu sangat cepat mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Segera. Amin. Haleluya. Amin.
Tuhan akan buat mujizat luar biasa di dalam organmu di perut itu. Dan Tuhan katakan pemulihan itu sangat cepat, saudaraku. Amin, amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus terjadi pemulihan yang cepat bagi saudaraku. Terima kasih, makasih. Amin. Dalam nama Yesus. Mujizat bilur Yesus berlaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi, Ibu Esra. Pergumulan Ibu Esra. Silakan, Ibu Esra. Silakan, Bu. Halo, shalom, Bu Esra. Shalom, Pak. Silakan. Konfirmasi, Pak. Anak yang tadi Bapak maksudkan ini, tapi belum anak ini, Pak. Masih anak-anak, 12 tahun, Pak. Iya. Namanya Yabes. Saya sebut orang muda, Bu. Oh, iya. Saya sebut ada orang muda, bukan pemuda, tapi saya sebut orang muda, ya. Nah, ya. Apakah saya sebut pemuda atau orang muda? Haleluya, puji Tuhan. Saat ini ada di hadapan kita, saudara terkasih, adik siapa nama? Yabes, Pak. Adik Yabes, ya? Nah, ya. Oke, okay, adik Yabes, Pak Kris mau doakan ya. Pak Kris mau doakan buat adik Yabes, ya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku memberkati dia. Pemulihanmu terjadi, kuasa bilurmu dengan kuasa darah yang untuk mengurus dia. Anak ini diberkati Tuhan. Haleluya. Dia bukan anak yang Tuhan Yesus Kristus tertolak. Dia bukan anak yang merasa Tuhan Yesus Kristus sendiri, tetapi dia memiliki Bapa, dia memiliki Yesus Tuhan. Dia memiliki Allah yang punya kuasa dalam hidupnya. Dia memiliki orang-orang yang mengasihi, mencintai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia akan menjadi seperti apa yang kau firmankan. Dia akan penuh dengan roh Allah. Dia akan penuh dengan kuasa Tuhan. Dan dia akan menjadi bagian di dalam panggilan Tuhan. Aku memberkati dia di dalam nama Yesus Kristus. Aku katakan pulih total apa yang merasa ganjal di dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bergerak dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah bergerak dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. 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 Ya, besok, ya. Ibu Esra bisa konfirmasi di lingkungan ibu atau di kerabat ibu, saya sedang melihat rangkaian-rangkaian kedukaan, kembang-kembang kedukaan. Ada di keluarga orang yang saya layani, Pak. Ya, yang meninggal. Ya. Benar, seperti itu ya. Ya, seorang bapak yang meninggal dunia, ibunya masih dalam kesedihan dan masih terus kita kuatkan. Ya. Ibu doakan terus, layani terus karena dia butuh pemulihan, Bu. Ya, amin. Pemulihan. Dan dia memang hidup dalam kesusahan juga. Ya. Ya, seperti ya. Itu ya. Yang Tuhan nyatakan apa benar, Bu? Betul, Pak. Karena Tuhan akan pakai ibu untuk melayani orang tersebut. Saya berdoa buat ibu ya. Bapakku memberkati di dalam nama saudaraku ini sebagai hamba Allah yang luar biasa, yang engkau urapi, di mana dia menjadi penyambung lidah mulutmu, di mana dia mengangkat setiap orang-orang di dalam penderitaan untuk mengalami pemulihan akan Allah, dibangkitkan di dalam Kristus, membawa penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Aku berdoa di dalam nama hikmat bijaksana Allah turun atas dia, memperlengkapi dia. Terima kasih Tuhan apa yang kau konfirmasi. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan bergerak dalam hidup imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan membawa kembali ada orang yang akan kau layani. Bukan hanya orang tersebut, tetapi saya diperlihatkan Tuhan, umur usia yang sudah cukup dewasa. Sepertinya orang tua, engkau akan melayani orangnya. Karena Tuhan akan memakai engkau untuk membawa dia di dalam keselamatan. Dia akan tobat dalam keselamatan di dalam nama Tuhan Kristus. Itu seperti orang yang sudah umuran, sudah orang tua. Tuhan akan pakai engkau, orang ini jiwa baru yang akan kau layani. Orang yang kau akan dekati, Tuhan akan pakai. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih, Pak Kris. Tuhan berkati. Sebentar, Pak Minyamin. Pak Kris, tolong dengar saya. Saya dapat dari YouTube. Tolong doakan. Mana dia lah? Silakan. Ini tolong doakan pergumulan ia, anak dari Ibu Aris Pertiwi. Pergumulan anaknya sudah merindukan keturunan. Sudah married 9 tahun. Iya.
Orang tuanya Aries Pertiwi, pergumulan anak saya merindukan keturunan. Sudah married 9 tahun, jadi sudah 9 tahun tidak belum dapat keturunan. Ada di YouTube. Oke. Apa dia aktif di MDSB, Bu? Bisa tahu? Sebenarnya aktif, Pak, di sekolah profetik, tapi hari ini nggak masuk dia, Pak. Dia lebih banyak di YouTube. Anak-anaknya butuh pemutusan, Bu. Butuh pemutusan dosa. Anaknya butuh pemutusan dosa, Bu. Tuhan perlihatkan saya bahwa anaknya butuh pemutusan dosa, pemulihan hidup di dalam Kristus. Gitu. Karena ada dosa bawaan yang terbawa di dalam rumah tangganya dan dia butuh pemulihan dulu, baru Tuhan akan buka rahimnya, diberkati Tuhan. Nanti Ibu sharing, teman-teman MDSB sharing dengan orangnya untuk layani anaknya untuk pemulihan di dalam Kristus Tuhan, sehingga Tuhan buka rahimnya, diberkati. Amin. Tuhan perlihatkan saya akan diberkati waktu dia dilayani pemulihan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tuhan perlihatkan saya, layanilah orang ini dengan pemulihan karena dia punya masalah hidup. Ya. Di mana dia harus dipulihkan dulu di dalam Kristus, hidup masa lalu yang punya masalah yang tidak terselesaikan sehingga ada masalah di bagian rahimnya. Tuhan akan buka rahimnya, diberkati Tuhan setelah masa pemulihan terjadi dalam hidupnya. Itu harus dilayani suami istri ya. Itu harus dilayani suami istri. Tidak hanya untuk orangnya si perempuan, harus suami istri dilayani. Amin. Ada pemutusan dari dosa bawaan. Gitu. Amin. Itu saja. Jadi saya dapat konfirmasi Tuhan, selepas dari itu dia akan diberkati buah kandungannya. Nah. Amin, amin. Oke, Tuhan memberkati.